Assalamualaikum. Kenapa aku nak stop recording ah? Alayhi amin. Alhamdulillah. Ha, jadi dengan keberkatan kita baca surah Al-Fatihah tu, sempena dia menjadi ibu kepada segala surah, ummul kitab, dan dia juga kita minta dalam dia terkandung ada tiga perkara yang kita nak sebagai seorang hamba, iaitu keberkatan. Keberkatan adalah tambahnya kebaikan yang mendekatkan diri pada Tuhan. Yang keduanya, kita nak pengampunan, kita nak diampunkan setiap apa yang kita lakukan. Yang ketiga, kita nak apa? Yang ketiga, kita nak pengampunan, pertolongan. Jadi, keberkatan, pertolongan dan pengampunan. Yang ni yang kita nak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Toil life, oh Amar. Amar, toil life, oh kita sebut-sebut agama toil life. Astaghfirullahalazim. Tenang-tenang ya tuan-tuan kan. Kita ni IB ni maksudnya bila tuan-tuan terlibat nak jadi IB ni, maksudnya tuan-tuan kena suka lah lepak dengan kami. Syarat nak berjaya sebagai IB ni adalah suka lepak dengan kami. Senang lah. Maksudnya tuan-tuan tengok saya sembang, seronok nak sembang dengan saya. Seronok nak sembang dengan Syamil, seronok nak sembang dengan Putra. Baru kita boleh jadi partner. Faham tak? Tapi kalau tengok muka saya, tengok-tengok tu muntah dah. Buka-buka muntah. Allah Akbar. Tak lama hari jadi IB. Faham tak? Kan? Jadi kalau tuan, hari ni, kita ni adalah, dia tak ada siapa atas, siapa bawah, siapa lama, siapa dulu dah. Semua orang boleh berpotensi dapat pendapatan yang sama macam saya dapat. Semua orang boleh dapat macam mana yang Syamil dapat, Putra dapat. Dan hari ini ni, Alhamdulillah, syukur, tabarakallah. Sebab apa? Sebab hari ini ni, Syamil, Putra, Syazwan ni, Ammar, Hafizuddin, depo nak share, nak ajak, nak tunjuk satu persatu apa yang depo buat daripada hari pertama depo menceburi dalam bidang IB tu. Tapi malam ni tuan-tuan, malam ni orang yang nak ajak tuan-tuan hari ni, orang yang nak duduk nak tunjuk ni, saya kenalkan dia dulu kan. Sahabat saya merupakan rakan yang paling lama dalam industri trading ni kan. Kenal saya masa mula-mula saya baru belajar trading, dia mai belajar dengan saya. Lepas tu pula dah terlibat dah biasa dah, kena tipu, tengok saya masuk lokap pun biasa sebab trading ni. Kan. Jadi orang yang lama, yang macam-macam liku-liku dia berlalu dengan saya. Dan hari ini saya syukur sebab apa? Sebab dia ambil tanggungjawab. Selepas dia berjaya, dia ambil tanggungjawab untuk sharekan macam mana cara dia. Macam mana benda yang dia buat. Sebab apa? Sebab dia tak jual benda lain. Kan? Tapi sebelum ni kita tengok dulu experience dia. Kita kenali dulu dengan siapa yang kita nak belajar ni tuan-tuan. Dan tuan-tuan spend masa ni buka seluas-luasnya hati. Untuk duduk, untuk buat. Sebab apa? Sebab kita nak buat ni, buat nak bagi jadi. Bukan nak cuba-cuba tak. Kita nak serius. Hari ni tuan-tuan, saya boleh tanya tuan-tuan. Tuan-tuan nak buat 6 angka setahun. 6 angka setahun ni, tuan-tuan rasa boleh cuba-cuba ke ataupun nak serius nak bagi jadi? Kita kena naik semangat dulu. Naik syekh dulu sebelum nak belajar ni. Betul tak? Syekh kena naik. Semangat kena ada. Dalam tim saya ni, untuk berjalan mesti kena ada semangat. Dia tak boleh duduk, relax-relax, loy-loy, tak boleh. Dia kena semangat dulu mai. Dan bila semangat dulu mai ni, kita pukul bagi jadi. Sebab apa kita tak ada istilah main-main untuk nak buat 6 angka setahun ni. Betul tak? So kita nak buat 6 angka setahun ni dalam keadaan serius. Kita nak buat betul-betul, kita nak komit, dan hari ni kita syukur. Orang yang nak ajak kita pun dah ada. Komuniti yang kuat dan supportif pun dah ada. Dan hari ni kita tak perlu banyak sangat untuk nothing to worry. Kita nothing to worry. Nothing much to lose. Tak ada benda yang kita nak rugi pun. Yang penting, mau berkawan dengan kami, hati mai satu hati. Sama-sama kita buat. Alright? Dan hari ni tuan-tuan, majlis hari ni, yang nak ajak hari ni ni, bukan saya, tapi adalah saudara Putra, yang dikenali sebagai Putra. Jadi hari ni tuan-tuan, luangkan masa malam ni untuk kita buat, untuk kita faham, kita minta Allah beri kita kefahaman dan kita dapat apply. Sebab benda yang bakal tuan-tuan apply, saya telah apply
2 tahun yang sudah. Putra telah apply dalam tempoh setahun yang sudah. Syamel sudah apply dalam tempoh setahun yang sudah. Dan hari ini, mereka dapat pendapatan 6 angka dalam tempoh setahun. Dan benda ini nak kongsikan kepada anda dengan izin Allah, insyaAllah. Dan majlis segala hormatnya mempersilakan sahabat saya yang merupakan partner saya dan merupakan cikgu juga kepada saya banyak berkongsi tentang trading. Saya perkenalkan Putra Yaksan, dipersilakan. Dipersilakan Pak Tuan Ahmad. Oh, macam dalam studio. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengar tak semua? Waalaikumsalam. Dengar. Clear. Assalamualaikum. Tengok ni masih ada lagi yang tak on apa nama tu? Video. Minta tolong on. Banyak lagi ni. Afan. Kita punya kelas ni, kita lebih santai. Maksudnya kita more to practical punya kelas. Daripada hari pertama, hari kedua, hari ketiga sampailah hari kelima. Setiap kelas ni kita akan sediakan homework sekali lah untuk anda buat. Jadi kita untuk permulaan saya nak ucapkan terima kasih kat leader saya Ustaz Fahri Syamel, sebab tanpa dia tak adalah apa yang saya dapat sekarang ni. Maksudnya income yang saya dapat sekarang ni. Dan terima kasih juga kepada leader-leader yang lain, Syamel, Syazwan, Fizuddin dengan Ammar dan yang lain-lain yang banyak support saya. Ini adalah perkongsian pertama saya. Sebelum ni saya banyak buat belakang tabir. Maksudnya saya just run marketing je lah. Tak ada nak mengajar apa semua, tapi disebabkan ustaz yang banyak bagi saya guidance, yang banyak bimbing saya daripada dulu. Jadi saya kena commit juga dengan benda ni untuk share dekat anda semua macam mana cara kita nak achieve 5 angka daripada 6 bulan akan datang. Saya yakin anda semua boleh buat. Macam mana nak achieve 5 angka. Apa yang saya buat, apa yang Syazan buat, apa yang Syamel buat dengan yang lain-lain buat, sama je. Yang penting korang kena konsisten je setiap hari. Okay. Semua ready? Ready? Tadi ready. Ready. We are ready. Kau ni ikut ajar orang tu. Okay. Ready. Sekejap lah. Saya sharekan slide dekat anda semua. Ready. Okay. Nampak. Kalau dalam ni semua. Okay, nampak. Sediakan pen dengan kertas lah. Sebab banyak benda-benda nak buat. Tak dengar suara. Okey, dengar. Okey, cun. Alright. Wow. Kita nak start kita punya perkongsian pada malam ni. Saya nak share kat anda dulu, saya nak share pada anda siapa saya. Jap. Sebelum kita mula ni, saya minta tuan-tuan semua minta tolong mute dulu. Sebarang persoalan kita akan tanya bila habis kita punya session ni. So benda tu tak kelam-kabut. Boleh? Apa-apa dengar lu apa cakap, kumpul semua soalan, lepas tu kita akan jawab akhir kita punya kelas nanti. Sekarang ni semua minta tolong mute je dulu. Kita akan buat sesi di mana kita akan soal jawab lah. Maksudnya kita ada engagement kat situ. Setiap konten yang kita keluarkan, setiap ilmu yang kita kongsikan, kita akan buat secara praktikal lah. Dan saya akan tanya lah dekat anda semua, kalau contoh anda bagi komitmen dengan saya, kita akan kongsilah duit raya dekat anda sebagai tanda
kerja sama anda dengan saya. Okey. Untuk kita mula, saya start dengan siapa saya. Alamak ni macam mana ni? Hang. Nama saya Muhammad, nama panjang saya adalah Muhammad Fatur Rahman bin Umayyazan. Lebih dikenali sebagai Putra ataupun Put di kalangan family dan rakan-rakan rapat. Put ni kalau orang Put ni singkatan bagi Putra. Asal saya Shah Alam, dari dulu sampai sekarang saya merupakan anak kedua daripada empat orang. Dan saya sudah berkahwin dan alhamdulillah saya dikurniakan 3 orang cahaya mata, semua perempuan. Pendidikan saya masa sekolah rendah, siapa yang duduk Shah Alam mungkin tahu lah kot sekolah saya 9 tu kat mana. Sekolah menengah pun dekat sekolah kebangsaan, sekolah menengah kebangsaan 9. Dan lepas PMR saya melanjutkan pelajaran ke Mata Tertera Diraja selama 2 tahun je. Lepas SPM, umur saya dalam 18 tahun, saya terus pergi melanjutkan pelajaran saya di Brisbane, Australia dalam bidang Diploma in Mechanical Engineering dan Diploma in Aircraft Engineering sampai umur 21 tahun. Dan lepas 21 tahun, saya decide untuk cari duit sendiri. Saya decide untuk cari duit sendiri. Maksudnya saya start untuk berniaga lah. Okay, saya share dengan anda apa perniagaan-perniagaan yang pertama saya buat. Yang sebelum saya pergi ke Australia, saya ada join MLM. Kalau korang tahu MLM yang pasal kad IC tu boleh pakai untuk redeem macam-macam benda tu, adalah company saya tak boleh nak bagi tahu company tu apa. Lepas saya habis belajar dekat Australia tu, saya memulakan perniagaan saya jual air di Bazar Ramadan. Lepas Bazar Ramadan di sebulan je. Jadi lepas sebulan tu saya dah tak tahu nak buat apa. Jadi saya decide untuk jual burger pula lepas tu. Ni sesi pembelajaran saya lah. Jual burger pun balik modal, lepas tu saya tutup. Lepas saya tutup, saya masuk ke kelas belajar trading. Kat tu saya dah invest banyak lah untuk belajar trading. Dan umur saya 22 tahun, terlibat dengan promote broker. Saya dah start, maksudnya masa saya belajar ni adalah saya kenal dengan kawan-kawan yang terlibat sama dalam trading, dan ada dia offer saya untuk sama-sama dengan dia orang untuk promote satu broker ni, tapi broker tu pula menipu. Dari situ saya belajarlah nak kenal broker mana yang okey, mana broker yang tak okey. Pada umur 23 tahun saya start jual e-book teknik trading, dan saya buat jual e-book ni dengan partner saya Syamil. Dan pada masa tu saya start belajar macam mana nak buat marketing secara online masa umur saya 23 tahun. Saya belajar sikit. Memang kalau nak ikutkan setiap bulan lah saya turn kelas sana, turn kelas sini supaya nak tingkatkan saya punya income. Itu yang penting, kita kena cari ilmu, setiap cari ilmu. Masa umur saya 25 sampai 26 tahun, saya ada buat 2 kerja. Satu, saya jual barang online dari China. Dan satu lagi, saya jual e-book dan e-video teknik ustaz. Sebab time tu saya rasa macam teknik ustaz ni memang berkesan lah untuk saya. Dan saya rasa, oh ini ramai orang. Kalau orang lain dapat, mungkin orang akan dapat manfaat daripada kelas yang ustaz buat. Dari situ, saya buat benda ni dengan ustaz. Maksudnya ustaz yang guide saya selama 2 tahun. Lepas umur saya dalam 26, saya start sebagai introducer broker pada Julai 2019. Sampai sekarang saya masih aktif. Cuba teka berapa umur saya sekarang. Oh, tepat. Siapa teka tu? 31. Saya. Khairul Fitri. 28. Saya. Betul lah 28, umur saya 28. Okey. 20. Apalah ni, siapa yang ada umur 20 ni
kira ni awal lah bagi korang yang baru nak start berniaga, ini adalah peluang dia. Kita dah macam-macam benda kita buat, tapi sebagai introducer dia lagi best, lagi seronok. Nanti sekejap. Okay. Saya start bulan Julai, time tu time akhir Julai. Sampai sekarang, saya tunjuklah daripada Julai tu pun akhir-akhir. Jadi saya start daripada Ogos sampailah Februari. Contohlah kita ambil sampai Februari, selama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Selama 7 bulan saya buat. Selama 7 bulan saya buat permulaan komisen saya hanyalah $488. Bulan kedua jadi $1,469. Bulan ketiga dia makin lama makin naik, makin naik, makin naik. Yang bestnya berkaitan IP ni, dia contohlah korang cari 100 orang untuk bulan pertama, komisen dalam $488. Bulan kedua anda cari juga 100 orang, tapi dia tak akan jadi komisen yang sama. Dia makin lama makin bertambah, dia macam compounding. Siapa aktif trader yang ada, dia akan bawa ke bulan depan, bawa ke bulan depan. Maksudnya benda ni dah lama makin meningkat. Lagi banyak orang trade kat bawah anda, lagi ramai orang yang berjaya trade kat bawah anda, lagi banyaklah income yang anda akan dapat. Jadi tu anda tak perlu risau sebab ustaz dah sediakan semua. Maksudnya ustaz dah sediakan dari segi siapa yang mengajar, siapa trader-trader yang hebat-hebat yang boleh guide apa semua. Tugas korang adalah promote orang masuk dalam kelas-kelas yang kita suggestkan. Dan alhamdulillah sepanjang saya buat IB ni, saya dah boleh hire, dah boleh kongsi rezeki saya dengan 6 orang staff. Ada 2 orang designer, ada yang bagian closing sale apa semua. Jadi saya dah tak perlu peganglah semua benda tu. Yang anda sekarang ni yang baru ni, tu yang anda kena buat dulu. Anda kena buat dulu semua benda ni. Baru nanti bila income anda dah capai satu target, itu kita akan belajar nanti next class. Itu nanti kita akan kajar macam mana cara korang nak konsisten supaya korang punya income dari 2,000 boleh naik 4,000, 4,000 dan naik 5,000 dan ke atas. Untuk permulaan ni, apa yang kita boleh, yang saya akan ajar dengan partner-partner saya yang lain, saya akan ajar korang macam mana untuk cari 100 klien yang pertama dalam masa sebulan. Itu saya akan share kepada anda selama 5 hari ni. Okey. Macam mana next? Jelas. Okey, topik kita pada hari ini yang kita nak bincangkan, topik yang paling penting adalah macam mana untuk kita bina satu posting yang akan trigger orang, yang akan buat orang stop kat iklan kita. Itu kita kena tahu juga macam mana, apa formula-formula dia, apa flow-flow dia yang kita kena buat supaya benda ni orang nampak dan orang terus trust, percaya dengan kita punya posting. Okey. Ni tajuk dia The Secret of Content Marketing. Kita akan start hari ni dengan content marketing. Mana next? Okey. Sebelum saya teruskan untuk cerita bahagian content marketing, saya tunjukkan anda flow. Flow di mana kita ni maksudnya kita akan start daripada cold market. Cold market adalah market daripada strangers, orang yang tak kenal kita, untuk kenal kita. Macam mana kita nak target orang yang tak kenal kita ni? Daripada mana kita nak cari dia orang? Daripada media sosial lah. First kita akan bagi tahu macam mana nak cari klien menggunakan Facebook personal. Second, kita akan bagi tahu macam mana cari klien menggunakan Facebook Ads. Dan third, kita akan share macam mana nak cari klien menggunakan TikTok. Lepas daripada cold market ni, kita akan bawa dia kepada warm market. Warm market adalah kolam kita. Kita punya Telegram. Dan sekarang ni ada korang punya leader-leader dah bagi tahu korang untuk buat Telegram siap-siap apa semua. Ini adalah kolam anda. Kolam di mana klien-klien yang masuk tu, anda akan sentiasa update dengan orang yang posting-posting anda. Okay, daripada warm market ni, daripada Telegram ni, kita akan masuk lagi kecil ke bahagian hot market. Hot market ni adalah bahagian mana orang yang dah PM. Orang yang dah Telegram tu, dia dah PM anda.
macam mana dalam kelas nanti, dalam kelas itu hot market ni akan kita akan cerita hari yang kelima. Dalam hot market ni kita akan beritahu macam mana cara untuk engage dengan customer, macam mana cara untuk anda follow up klien-klien anda, berapa kali follow up yang anda kena buat. Itu nanti kita akan cerita, tapi untuk topik hari ni saya akan cerita paling awal sekali. Sebelum kita nak buat iklan di media sosial, saya akan cerita kat anda macam mana nak buat posting. Okay, clear? Clear. Okay. Sebelum kita nak pergi kat bahagian Facebook posting, saya nak share kat anda pantang larang. Okey, ini adalah objektif. Objektif yang kita perlu belajar, yang kita akan belajar hari ini. Yang pertama adalah 9 pantang larang Facebook. Dia macam kita nak masuk, kita nak buat iklan dekat orang punya tempat. Jadi kita kena tahu dia punya pantang larang supaya kita tak di-block, kita tak kena ban dan benda-benda yang tak diingini berlaku. Benda ni stres. Kalau kita langgar pantang larang ni, dia agak stres juga lah sebab ialah penat kita buat iklan apa semua, tiba-tiba pop kena ban, page kena block apa semua. Jadi kita bagi tahu siap-siap kat anda apa yang anda tak boleh buat kat dalam Facebook. Yang kedua, 3 perkara wajib yang anda perlu ada untuk setiap posting. Apa 3 key yang paling penting untuk setiap posting yang anda hasilkan? Itu kita akan cerita, kan? Formula 4T1M dalam copywriting. Formula macam mana kita nak create copywriting ayat iklan menggunakan formula 4T1M. Lepas tu saya akan share kat anda jenis-jenis posting yang anda boleh letak kat dalam anda punya Facebook personal, Facebook page. Rahsia dapatkan positif komen untuk setiap posting anda. Saya akan share anda dan saya ajak anda untuk kita sama-sama buat benda ni, dapatkan positif komen ni. Supaya kenapa? Sebab kadang-kadang setengah orang dia akan baca komen juga, komen daripada posting tu. Dan bila banyak komen-komen yang positif, jadi diorang punya trust tu lebih tinggi. Yang keenam, bonus khas untuk anda, 7 grup Telegram iklan. Nanti itu saya akan ceritakan. Okey. Kita akan start dengan 9 pantang larang Facebook. Saya harap anda semua tulis benda-benda ni. Sediakan pen, sediakan kertas. Buku lah kalau boleh, sebab kita 5 hari kelas kan. Dah sedia? Kalau sedia, tolong komen sedia. Sedia. Lagi yang lain? Sedia. Okay. Untuk 9 pantang larang Facebook ni, saya go through satu-satu. Apa pantang larang dia? Yang pertama, menjual produk-produk terlarang. Maksudnya produk yang berkaitan 18SX, produk masalah wanita, senjata berbahaya, tembakau dan dadah tidak boleh sama sekali dijual di dalam Facebook. Facebook memang larang. Siapa yang post, lagi-lagi kalau nak buat iklan, memang terus auto kena ban. Janganlah sesekali kita terlibat dengan benda-benda ni lah. Okay. Yang kedua, ayat-ayat yang sensitif ni pantang larang Facebook. Ni anda boleh baca kat sini, teks lebih daripada 20%, tapi sekarang ni teks boleh lebih daripada 20%, anda tak ada masalah untuk anda. Yang saya ada highlight kat sini, benda ni boleh terjadi kepada kita sebagai yang promote trading. Kita ter overclaim. Jaminan buat duit. Kita jangan jamin kat orang yang kita boleh bagi kat orang kekayaan sekelip mata. Janji bulan dan bintang. Janji bulan dan bintang tu tak boleh. Facebook tak bagi. Lepas tu guna ayat profit, jutawan, itu tak boleh. Jadi untuk kita buat posting, elakkan menggunakan ayat-ayat ni. Ni tulislah, korang tulislah ayat-ayat ni. Semua dah tulislah. Dah?
Siapa yang rendah boleh buka, boleh boleh buka speaker cakap. Dah, dah. Hello? Dah. Dah bos, dah. Dah. Ya, ya. Okey. Yang ketiga, kita menggunakan logo dan perkataan Facebook. Maksudnya kita masukkan ayat-ayat berkaitan dengan Facebook, logo yang yang ada kaitan dengan Facebook, semua tak boleh. Facebook tak benarkan guna dia punya logo. Bukan logo, bukan Facebook saja, tapi logo-logo atau produk-produk yang brand lain pun kita tak boleh letak kat dalam kita punya iklan. Ataupun kat kita punya posting-posting ni. Okey, faham eh? Okey. Sekejap eh, nak kena ni, saya tak nampak tulisan dia sekejap. Sekejap. Kesilapan, patut kesilapan yang kelima. Ya. Mana yang mahu? Tak, aku dah cek. Okey. Kesilapan yang kelima, kita kita menggunakan posting-posting. Oh, ni tak nampak. Posting-posting yang negatif. Sekejap. Ah, okey. Okey. Sorry eh. Okey, untuk kesilapan kelima adalah menggunakan posting-posting yang berunsur negatif. Yang pertama, mengandungi unsur diskriminasi, ejekan dan sindiran. Contoh. Contoh yang pertama, wanita kalau kulit hitam ni tak cantik pun. Maksudnya kat situ kita dah ada, kita dah create satu ejekan. Maksudnya kita dah sindir orang. Yang kedua, sampai bila nak hidup miskin. Kadang-kadang kita nak promote untuk ajar orang supaya buat side income. Tapi ayat-ayat yang macam ni kadang menyinggung perasaan orang, elok kita kita elakkan daripada ni lah, buat posting macam ni. Okey, yang kedua, ayat iklan yang anda tak boleh gunakan untuk menyerang peribadi atau menyentuh isu sensitif agama, kaum dan jantina. Contoh yang pertama, sis mesti nakkan kulit yang putih melepak macam mangkuk jamban. Ini perumpama-perumpama ni memang sensitif untuk perempuan. Kita dah bagi perumpamaan dengan mangkuk jamban pula. Lepas tu yang kedua ialah wanita mana yang suka hitam legam macam bangsa Wakanda. Maksudnya kita kutuk dia punya kulit. Itu tak boleh. Jangan sesekali kita buat benda-benda macam tu. Yang ketiga, menggunakan ayat iklan yang ada gunakan unsur-unsur carutan, isyarat lucah dan simbol lucah. Ni nampak contoh-contoh dia. Harap anda semua ni lah tulis benda-benda ni. Okey, dapat? Dapat. Tak tulis boleh screenshot, tak ada masalah. Dapat. Saya next. Saya nak make sure. Dapat. Semua ikut flow apa yang saya nak cerita untuk hari ni. Okey, next. Okey, yang keenam adalah ayat yang terlalu overhype, overclaim. Contoh yang pertama, hari ini kahwin esok beranak. Itu ayat yang mustahil lah orang hari ini esok hari ini kahwin esok dah beranak. Pelaburan ini dijamin untung 100%. Itu tak boleh sama sekali. Maksudnya kita janjikan orang tu benda yang tak pasti. Benda yang yalah boleh katakan scam lah ni. Hari ini deposit, esok kaya. Itu pun sama juga macam yang atas. Kurus 10 kg, turun 10 kg seawal 3 hari. Ini pun memang susahlah 3 hari kita boleh turun 10 kilo kan. Maksudnya saya 3 hari pun tak ada 1 kilo tu pun tak nampak lah dia turun kalau saya exercise dalam masa 3 hari. Telan-telan terus putih. Teknik buat pelanggan anda merangkak untuk beli produk anda, jerawat hilang dalam masa 1 minit. Ini pun tak boleh. Kita bagi tahu dia produk kita ni dalam masa 1 minit
dah boleh putih. Okey. Itu yang nombor 6. Yang nombor 7. Skin cepat kaya. Tak ada benda yang kita buat dekat sini, kita goyang kaki kita boleh dapat duit, income yang tak perlu buat apa-apa. Benda tu tak logik. Kita kena buat something untuk kita dapatkan income yang banyak. Lagi banyak kita buat, lagi banyak kerja kita, lagi banyak yang kita boleh dapat. Tapi kalau goyang kaki memang benda ni scam lah. Jadi elakkan. Okay, kalau nak posting pun ayat before and after pun tak boleh. Maksudnya kita tunjukkan gambar sebelum orang gemuk, selepas dia dah kurus, itu tak boleh. Tangan dia hitam ke tangan dia putih. Tunjuk yang gambar tu tak boleh. Maksudnya kita ada before after punya gambar tak boleh. Ini untuk iklan tak boleh lah, tapi kalau untuk anda nak post, contohlah anda tunjukkan sebelum anda profit, selepas anda profit. Tu boleh, tapi anda hanya boleh post kat dalam anda punya page saja. Untuk iklan tak boleh benda tu. Tunjuk before and after. Lepas tu yang nombor 9, kesilapan gambar mengganggu emosi. Gambar mengganggu emosi, contoh kita tunjuk benda-benda yang menyedihkan, benda-benda yang mengerikan. Contoh ada orang kemalangan ke apa, benda-benda yang nampak orang tua angkat kelibalan, nampak sedih. Benda-benda yang mengganggu emosi ni kita boleh elakkan. Faham? Okey, sekarang ni kau tulis dulu. Yang mana tak tulis lagi, tolong tulis 9 pantalarang-pantalarang ni. Satu lagi saya nak beritahu, pantalarang yang ke-10, conversation WhatsApp, conversation daripada Facebook ke apa kan, anda tak boleh buat untuk iklan. Contoh, anda screenshot, lepas tu anda letak kat gambar iklan anda, lepas tu anda run, itu tak boleh. Jadi untuk saya, sebelum saya ke next slide, saya harap anda tulis ni 9 kesilapan-kesilapan ni dulu. Dah tulis, tolong komen sikit dah, ataupun buka speaker cakap dah. Dan. Cepat. Yang lain 65 orang lagi ni. Dengar 2 orang je. Dah. Next slide. Bagus. Dah. Okay. Say next . Next. Okay. Ini adalah masanya untuk kita pergi ke bahagian Facebook posting. Sebelum anda nak buat iklan, anda nak post kat Facebook personal, Facebook ads, TikTok ke apa, anda kena tahu dulu. Apa, macam mana nak buat posting dekat Facebook ni. Jadi kat sini saya share dengan anda macam mana step-step dia, macam mana nak post dekat Facebook, nak post apa dekat Facebook. Okay, first kali ni kena ingat 3 perkara wajib yang anda perlu ada untuk setiap posting. Tulis ayat yang memukau copywriting. Link Telegram wajib ada untuk orang masuk ke dalam kolam Telegram anda. Gambar dan video yang jelas. Kalau boleh kita gunakan video dan gambar yang HD lah, jangan blur-blur. Kalau blur-blur ni orang cepat skip. Orang macam malas nak tengok sebab banyak video-video yang lawa-lawa. Jadi kita kena bersaing, kita kena setaraf dengan video-video yang lawa-lawa. Okay. Dah tulis semua? Dah. Kalau dah cakap dah, baru saya ke next slide. Dah bu, dah. Dah. Dah, dah. Next. Okey. Ni dah. Ni saya akan go through satu-satu. Start dengan ayat yang memukau dulu. Ayat yang memukau ni formula dia 4T 1M. T yang pertama adalah tajuk. T yang kedua adalah terangkan. T yang ketiga adalah tawaran. T keempat adalah tindakan. Dan M adalah media. Media ni adalah gambar dan video. Tulis
saya akan go through satu-satu ni daripada tajuk, macam mana anda nak dapat, anda nak gunakan tajuk-tajuk yang bagus. Lepas tu bahagian terangkan tu mesti relate dengan tajuk yang anda keluarkan. Lepas tu tawaran, apa solution yang kita boleh bagi dekat orang daripada tajuk kita lah. Dengan tindakan-tindakan dia, maksudnya diorang kena ni lah bertindak sekarang untuk join webinar apa semua. Okey. Ini dah tulis eh? Saya next lah. Okey, kita mula dengan tajuk. Tajuk adalah headline. Headline tu macam kita tengok kat surat khabar kan. Sebelum kita nak baca isi kandungan dia, dia akan orang akan trigger yang headline dulu. Benda yang tajuk utama dia dulu. Baru dia akan baca isi kandungan. Kalau headline kita tak memberangsangkan, headline kita macam tak trigger orang. Jadi benda tu agak susahlah untuk kita nak attract orang. Jadi saya tunjukkan dekat anda 5 tajuk-tajuk yang anda boleh gunakan dalam copywriting anda. Tajuk yang pertama adalah berkaitan dengan emosi. Tajuk yang kedua adalah berkaitan dengan problem. Yang ketiga testimoni. Keempat attention. Yang kelima adalah urgency. Dan setiap satu ni saya akan bagi contoh dan anda boleh ambil dan anda boleh olah sendiri ikut kreativiti anda. Okey, kita ambil contoh yang pertama. Tajuk headline berkaitan dengan emosi. Contoh satu. Headline dia kita bagi tu, aku dah 3 tahun belajar trading tapi sampai sekarang masih lagi tak konsisten. Okey, headline ni dia sangat sesuai untuk orang yang dah trade tapi dia masih tak konsisten. Jadi kita punya target market adalah orang yang dah pernah trade tapi dia masih lost lagi. Okay, contoh yang kedua, headline emosi. Alamak, gaji aku tak sampai hujung bulan dah tak nampak bayang. Untuk contoh yang kedua ni, kita boleh target dekat orang. Orang yang mana, orang yang baru mencari-cari. Orang yang rasa duit gaji dia tak cukup. Dia perlukan side income untuk tampung dia punya pembelanjaan bulanan. Jadi mungkin dengan headline yang ni, boleh trigger orang-orang yang macam ni, orang-orang yang baru. Okay, yang ketiga, contoh yang ketiga. Ada tak di antara tuan-puan yang ada masalah kewangan dan terkesan dengan PKP sekarang ni atau mungkin akan datang? Yang ni pula kita sama macam yang nombor dua, kita target orang yang baru, orang yang tengah mencari-cari apa source of income dan orang yang berkemungkinan takut apa yang akan jadi dengan kerjaya dia sekarang ni ataupun akan datang. Itu boleh ambil. Korang tulis ni ayat-ayat ni. Harap korang tulis lah sebab slide ni kita hanya share record saja. Untuk slide ni kita takkan share untuk mula kita takkan share dekat siapa-siapa. Cuma recording Zoom ni saja yang kita akan bagi dekat anda. Dah tulis lah? Hello? Dah. Okay, sekarang ni anda dah nampak dah macam mana anda nak buat untuk headline tajuk emosi. Dah nampak sedikit. Jadi boleh tak kita buat engagement lah. Saya nak siapa yang bagi headline tajuk emosi dekat dalam komen bawah ni, dekat dalam chat ni, bagi satu yang paling saya rasa okey, saya akan bagi duit raya. Duit ni raya haji ni. Boleh tak? Tolong sebelum kita nak pergi ke next slide. Tolong siapa-siapa yang ada contoh-contoh headline emosi yang lain, tolong bagi dekat dalam group, boleh sama-sama kita tengok. Tolong boleh. Okay. Tolong sebelum kita pergi ke next slide,
minta tolong korang kat dalam ni, kita buat seri ni secara praktikal terus. Kita tak ada macam dengar apa saya cakap lepas tu nanti buat, kita buat time ni juga. Jadi siapa-siapa kat dalam ni, kita mula dengan tajuk headline. Tajuk dia adalah berkaitan dengan emosi. Jadi saya ni ada seorang ni, rugi kalau aku tak bertindak sekarang. Yang ini dia more to urgency. Dia emosi tu benda yang trigger orang. Okay. Kenapa asyik loss? Lagi. Jangan saya ambil pen. Siapa punya ayat headline yang bagus, saya akan hadiahkan anda duit raya. Okay. Sedih bila tak dapat tunaikan permintaan anak hanya sebab gaji tak cukup walaupun baru awal bulan. Ni boleh trigger juga ni. Belum hujung bulan lagi duit dah habis. Nasib baik ada second plan. Kalau nak tahu kontak saya. Ni pun boleh juga. Sementara kita dikejutkan lagi dengan amat tinggi terus tu. Macam ada siapa pun ni. Banyak. Okay, minta tolong yang mana dalam ni bagi kerjasama. Bagi anda punya headline-headline yang berkaitan emosi. Lockdown tapi dia tak masuk. Okay, antara banyak ni yang saya trigger lah. Sedih bila tak dapat tunaikan permintaan anak-anak hanya sebab gaji tak cukup walaupun baru awal bulan. Benda ni, headline ni kita boleh target dekat orang yang dah berkahwin. Kebanyakan orang yang dah berkahwin, kalau dia tak cukup duit, dia akan trigger dengan headline-headline ni. Dia akan fikir macam mana untuk cari second income diorang. Okay. Ini saya ambil okay, siapa tadi ya? Ida Rozia. Ida, saya tulis siap-siap lah. Dan saya nak bagi diri raya tu, saya lupa pula siapa yang ni. Tak apa, aku tulis. Aku ada. Insya Allah. Okay. Ida Rozia. Okay, Puk, boleh next. Ya, yang tahu sedih bila tak dapat tunai. Korang kena tick apa benda ni, kena tulis. Apa yang ada yang berkaitan dengan emosi ni, korang boleh tuliskan. Lepas tu korang deliberate dengan korang punya cara sendiri. Dan betul tak terlalu panjang, tak terlalu pendek. Waktu sekarang adalah waktu terbaik untuk belajar teknik trading untuk jana income keluarga. Yang ni dia tak tagih emosi sangat tak? Dia pentingkan kerja. Sampai bila yang duduk belajar suatu ni dengan maju kehadapan dengan langkah. Okey, kita dah biar ikut emosi ni. Emosi ni kita dapat seorang Ida Rozi. Maksudnya dia trigger emosi orang. Jadi kita pergi ke next headline. Headline yang kedua adalah yang berkaitan attention. Sorry, tak off mic tadi. Terjerit pula, minta maaf. Attention apa? Okay, untuk attention adalah untuk kita tarik perhatian orang supaya orang tengok kita punya iklan. Contoh kita letak perhatian khas untuk anda. Baik, alamak. Hebat ya. Sebelah saya tak nampak. Saya terpaksa tutup dulu chat ya. Okay, perhatian khas untuk anda yang nak belajar trading dari basic hingga advance. Ini adalah tajuk-tajuk headline. Attention. So, khas untuk anda yang masih stuck dalam market trading pada tahun 2001 ni. Apa kita boleh buat perhatian untuk anda yang masih stuck dalam market trading pada tahun 2001 ni? Lepas tu yang contoh ketiga, baca ni. Adakah anda masih zero dalam trading dan nak belajar kuasai market trading secara pro trader? Ini antara headline attention yang anda boleh ambil. Contoh ayat yang pertama tu dia beritahu pasal perhatian. Khas, baca ni. Jadi anda boleh tulis dulu ayat-ayat ni. Anda boleh ambil ayat-ayat ni, ambil sebiji-sebiji pun boleh. Anda nak olah cara anda pun boleh. Benda tu tak ada masalah. Jadi kita dah bagi dah gambaran dekat anda yang berkaitan dengan trading sahaja.
Faham? Yang dah tulis ni, minta tolong komen dah settle. Saya tak nak semua saya tak nak ada yang terlepas. Dan ada yang tak tulis. Ha. Nanti kita suruh buat copywriting lagi kan. Oh mak. Jam pula. Dah? Yang mana yang dah siap komen dah? Sebelum saya ke next slide. Komen ataupun unmute komen dah. Jadi saya rasa sikit ada orang-orang tengah communicate dengan saya. Dah. Okay. Alright. Okay, tajuk yang ketiga yang kita boleh ambil adalah berkaitan problem. Problem-problem orang. Problem-problem stranger yang ada masalah. Inilah, contohlah kita ambil satu. Nak sangat belajar trading tapi kelas mahal. Itu contoh-contoh newbie lah. Nak sangat belajar trading tapi takut tak lengkap, ajar basic je. Nak sangat belajar trading tapi takut kena tipu. Nak sangat belajar trading tapi tak ada masa. Nak sangat belajar trading tapi kelas jauh sangat. Korang boleh ambil combinekan ayat-ayat ni, tak pun korang boleh jadikan ni contoh yang atas ni satu-satu boleh, contoh kelas mahal dan jadikan sebagai satu headline saja pun boleh. Belajar trading tapi takut tak lengkap, ada basic je pun anda boleh jadikan satu headline saja. Nak sangat belajar trading tapi tak ada masa, anda boleh jadikan dia sebagai satu headline saja pun boleh. Nak combine sekali pun tak apa. Yang penting ini anda ambil sebagai rujukan anda. Cuma kita bagi betul-betul yang step-step macam mana anda terus buat. Dapat? Contoh, betul contoh yang kedua. Contoh yang berkaitan dengan ada kaitan dengan trader. Tajuk headline. Asyik sibuk cari account spread kecil tapi trade pun asyik MC. Itu adalah lumrah trader. Kadang-kadang dia nak cari spread kecil. Tak tahu sebab apa dia cari spread kecil. Padahal teknik pun dia pakai pun kelaut. Itu nak cari spread kecil. Saya pun tak faham pasal. Lepas tu yang ketiga, dah trade bertahun-tahun pun masih lagi tak tahu letak take profit dan stop loss. Ini kebanyakan orang. Dia bila orang ada perasaan tamak dalam trading ni, dia pun tak letak mana TP, mana stop loss. Dia tahu entry je. Bila dia floating loss, dia pun tak tahu bila nak cut. Bila dia dah contoh market dah cantik dah profit, dia pun tak tahu bila dia nak close. Itu masalah. Jadi dalam kelas-kelas kita, kelas yang ustaz ajar apa semua memang detail lah. Maksudnya ustaz bagi tahu bila time untuk kita close, bila time untuk kita take profit apa semua. Okay, dapat untuk yang bagian ni. Problem? Clear. Okay. Untuk yang bahagian problem ni, saya nak minta tolong anda tolong bagi kerjasama. Dan saya nak bagi hadiah juga dekat siapa yang bagi headline-headline yang berkaitan problem ni yang betul-betul trigger saya. Jadi korang bolehlah komen dekat bahagian ni. Komen tu. Sekejap saya tengok satu-satu. Alright. Okey. Minta tolong. Ini headline yang lagi satu berkaitan problem. Minta tolong yang ada dalam ni tolong ambil daripada ayat ini buat satu headline anda sendiri ikut kreativiti anda. Trade loss. Push. Trade loss. Lain. Asyik MC je bila nak trade. Bila trade. Kenapa? Asyik kaki depo je bila nak jadi kaki withdraw. Ini untuk problem yang berkaitan trader lah. Lagi. Tolong siapa-siapa yang rasa ni kita bagi duit raya sekali dekat anda, insya-Allah kalau anda bagi komitmen dekat saya, bagi komitmen yang terbaik dekat saya,
Dah beribu ringgit habis dengan trading ni. Break even pun tak tahu. Afan. Okey. Kelas dah dah mahal, ajar pun basic macam mana nak buat ni. Ha. Okey. Belajar trade dah lama tapi chart pun tak tahu baca. Entry belajar turun, entry sell je makin naik. Ini headline ni saya pernah pakai. Belajar trade dah yang ni. Entry buy je market. Entry bila buy je entry market turun. Bila entry sell je market naik. Ini yang terproblem-problem juga. Tapi ini khas untuk trader. Okey, saya nak bagi ini saya nak bagi dua hadiah. Bagi dua ni. Dua duit raya. Siapa yang bagi contoh yang berkaitan dengan newbie dan satu lagi berkaitan dengan trader. Macam entry buy je market turun, entry sell je market naik. Okey ni saya accept benda ni sebagai problem trader. Problem trader. Jadi siapa nama ni? Sis Juzaini. Okey. Sis Juzaini. Okay, insyaAllah. Siapa yang bagi komen kat saya nanti kita pada bersama saya bagilah duit raya untuk anda. Okey, tu saya dah dapat satu. Sekarang ni saya nak contoh-contoh yang berkaitan dengan headline problem yang ada kaitan dengan newbie. Yang kelas mahal ni takut yang tak lengkap ajar basic apa semua. In every crisis, there always an opportunity. Come and join our RTC group. Saya jarang buat iklan guna ayat English. Saya more to Malay semua. Asyik akaun demo. Sebab apa saya more to Malay punya ayat iklan? Sebab produk kita ni kebanyakan trainer-trainer mengajar semua bercakap dalam bahasa Melayu. Jadi kita terus target bahasa Melayu je. Kalau bila nak depo, jom kita meroket. Kalau bila nak depo, jom kita meroket sama-sama. Korang boleh ambil ayat yang ni. Ambil ayat yang atas ni. Takut kelas mahal, takut tak lengkap je basic ni. Cuma anda korang deliberatekan dengan korang punya cara. Nak tengok ada tak yang ni. Apa itu trik dia nak sangat trading dan tahu permulaan di mana. Tu boleh pakai. Penat dah repo tapi hasil MC ni adalah untuk trader. Kita baikkan isteri, sayangkan isteri, bahagikan isteri. Oh. Ini deep sangat ayat dia. Bila buy jadi sell, bila sell jadi kena buy. Ini dah tadi. Sis Juzaini dah beritahu. Nak trade tapi takut rugi. Lagi. Ambil ayat panjang sikit. Nak belajar trading. Okay, saya dapat satu kat sini. Kenapa perlu habiskan duit beribu-ribu? Join kelas mahal sedangkan anda boleh dapat kelas percuma bersama grup RTC, bersama kami ke, bersama grup RTC ke. PM sekarang kelas track. PM sekarang tu nanti. Itu kita buat ayat yang terakhir nanti. Jadi bahagian tadi ni bahagian tajuk. Itu kat bahagian tindakan. PM sekarang kelas terhad untuk peserta yang terawal. Ini saya boleh ambil ya. Dia punya point dia kenapa perlu habis duit beribu-ribu join kelas mahal sedangkan anda boleh dapat kelas lagi murah bersama RTC. Okey. Nama Badarudin. Terima kasih ya sebab korang yang bagi komitmen. Badarudin. Ini baru kelas pertama. Ada lagi 4 hari untuk anda bersama kita orang. Okey, saya dah dapat satu. Saya nak kena pergi ke next slide pula. Takut panjang pula masa dia. Saya dah dapat Badarudin. Korang boleh tengok ayat-ayat ni. Tolong tulis ayat-ayat ni.
Sebab benda ni dia sangat-sangat membantu untuk korang buat iklan. Tak payah nak fikir dah. Maksudnya korang ambil apa yang ada, korang adjust je. Okay. Okay, saya pergi ke next slide. Okay. Ini adalah headline yang bertajuk agensi. Contoh, saya nak sponsor 30 tiket untuk yang betul-betul serius berminat nak belajar cara untuk memahami hala tujuh market. Gunakan ayat sponsor. Daripada kita gunakan ayat free, free itu dia menjatuhkan nilai, nilai anda, nilai sebuah produk. Kalau boleh kita tukar ayat free ni kepada sponsor. Barat cara anda nak sponsor diorang, anda nak bantu diorang dengan anda sponsor diorang 30 tiket percuma. 30 tiket. Ha. Contoh yang kedua, sempena bulan kemerdekaan. Ha, anda boleh gunakan ayat sempena. Lagi sekarang ni sempena hari raya haji. Saya nak sponsor 100 slot ke webinar belajar trading dari basic hingga advance. Ha. Anda boleh ambil ayat-ayat ni. Sempena tu anda boleh adjust. Nak buat sempena kelahiran anak anda ke sempena kelahiran anda pun boleh. Tak ada masalah. Dan yang ketiga, bonus istimewa khas untuk 10 orang yang bertindak pantas sahaja. Kita orang akan kasih ibu trading yang berharga RM289. Ini headline, ini semua tajuk. Tajuk atas. Yang saya cerita ni, yang ni problem, attention, emosi, ini adalah tajuk atas. Tajuk yang diorang akan tengok dulu sebelum diorang baca yang bawah. Faham eh? Okay, saya nak korang tulis benda-benda ni. Tolong tulis. Dah habis, dan siapa yang dah habis tulis, tolong komen ataupun buka voice cakap dah. Dah. Yang lain? Settle. Dah. Selesai. Dah, saya ambil gambar aje. Boleh ambil gambar ke? Kalau boleh, kalau tak ada nota korang sendiri dah yang korang boleh jadikan reference. Ambil gambar pun boleh tapi... Saya tak put. Apa? Tak dengar? Dah, print screen. Dah semua? Okay, saya connect slide ya. Okay. Tajuk yang... Lagi satu, kita akan letak tajuk berkaitan testimoni. Contoh yang pertama kita boleh ambil, webinar trading memang best. Baru join semalam, banyak ilmu yang saya dapat. Farid Alustar. Ini adalah testimoni daripada klien-klien kita, daripada orang yang dah join. Jadi kita ambil orang punya ayat-ayat testimoni ini untuk jadikan headline, tajuk kita punya iklan. Contoh yang kedua, terima kasih chef. Live trade serius padu. Siap ajar cara trade dengan betul time live. Salute. Haziq Shah Alam. Yang ketiga, pengalaman dalam trading lebih kurang 3 tahun. Selalu tukar-tukar teknik dan tak faham, tak pernah konsisten. Lepas belajar dalam webinar trading dengan Ustaz Farhi, alhamdulillah teknik Ustaz banyak bantu trading saya sekarang. Hafiz, Kuala Terengganu. Ini antara tajuk testimoni ya. Anda boleh copy benda ni, lepas tu anda boleh olahkan sikit dengan cara anda sendiri. Okey dah saya kena slide. Next. Dah put, settle put. Yang lain. Sudah. Jap, tengah tulis. Orang. Okay, bagus. Okey dah. Okey. Okey, boleh. Continue. Okey. Okey, the next eh. Saya takut ada orang yang terlepas benda ni. Jadi saya kena tanya dulu, dah ke belum. Okey, kalau yang dah, jadi saya ni lah, ke next slide lah. Dah, selesai pun. Alright.
Okey, tadi kita dah habis lah bahagian-bahagian Okey, kita teruskan eh. T nombor 2, tadi kita T nombor 1 adalah tajuk. T nombor 2 adalah terangkan. Terangkan ni kita kena okey, kita pergi eh. Perenggan kedua sebagai penyambung ayat bagi tajuk headline. Kita mesti relatekan tajuk yang pertama tu dengan tajuk dengan perenggan kedua. Dia tak boleh lari. Maksudnya kita tak boleh atas cerita lain, bawah jadi sembang lain. Ah, dia tak boleh. Kita kena selarikan tajuk tu dengan penyambung ayat. Dan untuk kita terangkan, kita terangkan apa kemungkinan besar, apa efek akan terjadi jika mereka tidak selesaikan masalah yang dialami sekarang. Sekarang ni masalah-masalah diorang ni, yang orang yang nak join ni, masalah diorang ni diorang nak cari side income, diorang cari duit lebih. Jadi saya bagi contoh-contoh yang korang boleh ambil. Ambil terus, lepas tu korang boleh olah benda ni. Ni memang terus take the point yang kita orang bagi, dan korang boleh boleh olah dengan cara korang sendiri. Okey, contoh yang pertama. Sedih bila lihat ada yang tiada pendapatan untuk sara keluarga. So kita ambil headline tu, kita masuk yang perenggan kedua. Sedih bila lihat ada yang tiada pendapatan untuk sara keluarga, terpaksa ikat perut untuk beli makanan, ada juga yang diberhentikan kerja dan dihalau dari rumah sewa. Maksudnya ini ada antara perkara-perkara yang berkemungkinan terjadi dekat diorang. Contoh yang kedua. Dengan keadaan sekarang ini, makin hari makin ramai yang susah nak cari makan. Kedai banyak yang tutup, nak keluar pula banyak roadblock. Dan risau juga dengan penyakit yang berjangkit. Ini penyambung ayat yang kita boleh letak juga. Antara benda yang mungkin efek dekat diorang. Ini yang contoh nombor satu, contoh nombor dua sesuai untuk orang yang baru-baru nak cari side income, nak kenal trading apa semua kan. Dan contoh yang ketiga ni kita bagi tahu yang orang yang dah trade, maksudnya dia dah trade. Ini adalah penyambung ayat untuk orang yang dah trade. Memang menjadi seorang trader. Emosi manusia selalu terganggu dengan masalah tamak. Tak tahu mana nak letak tepi. Tu yang hold sampai market berpatah arah balik. Ada yang dah start, ada yang dah nak sampai TP. Lepas tu boleh adjust pula TP. Dan hold lagi sampai kesudah. Sampai margin call pun ada. Ha. Itu kesalahan tu ramai orang jadi. Saya pun awal-awal dulu macam tu. Memang kita orang tak boleh accept asset loss. Jadi bila nak kena dan letak stop loss. Dan start stop loss, lepas tu bila turun nak kena stop loss, saya tarik stop loss. Bila dah tarik stop loss, turun lagi, saya hilangkan terus stop loss. Lepas tu last kali margin. Jadi benda tu kita kena elakkan lah. Okay, dapat? Macam mana saya, hello? Kalau boleh ada saya harap anda semua bagi two-way communication lah, supaya saya tak rasa saya cakap sorang-sorang. Jelas bang, jelas. Tengah tulis ke? Jelas. Yang lain? Sorry, mana yang dah dapat tangkap tu. Sorry ya sebab saya agak slow sikit, sebab saya nak semua orang halak benda ni, ambil benda ni sebagai poin-poin orang untuk orang jadikan bahan untuk orang buat iklan nanti. Jelas. Jelas kan? Okey. Dah dapat semua eh ayat ni? Saya pergi ke next. Contoh yang keempat. Kalau contoh ada yang terlepas tu, tolong bagi tahu eh. Kita boleh patah balik untuk dia. Kita nak make sure dalam ni semua dapat apa yang perkongsian malam ni. Okey, contoh yang keempat daripada ayat yang pinjamkan masa 2 minit. Saya ada mesej penting. Seperti mana kita boleh lihat sekarang ni, banyak yang terpesan. Jadi siapa yang sangka perkara ini akan berlaku dengan sangat cepat. Kita boleh lihat juga ramai yang
lebih susah untuk cari rezeki dan ada yang stuck dalam mencari sesuatu nasi. Benda ni memang kalau orang yang ada masalah kewangan sekarang ni memang dia akan rasa trigger lah juga benda dengan ayat-ayat ni. Boleh ambil ayat-ayat ni? Siapa yang dah ambil saya minta sangat tolong ni buka voice ke apa kata dan dah copy dia. Dan lagi. Okay, dah next. Dah. Alright. Nampak tak dapat dengar suara sendiri ah? Sedap ke? Ya, yeah, saya ke next slide eh. Okay, boleh buat. Alright. Kamu mulut saya macam tu. Tak mau buat. Orang semua tulis lah benda-benda ni. Ini penting ni untuk korang ni. Ui. Kita rancak gelap lah. Masalah belakang saya mati. Okay eh. Betul, kita bukan hanya berperang dengan virus. Kita juga berjuang untuk pastikan kewangan kita tidak terjejas. Ada juga di antara kita yang terjejas teruk. Sebagai contoh, pemilik bisnes yang melibatkan travel ke luar negara sudah pasti terkesan. Jika sekalipun negara sudah mansuhkan tempoh PKP, banyak lagi negara-negara luar yang masih berdepan dengan krisis COVID-19 yang mana jauh jumlah kematiannya semakin hari semakin meningkat. Sekarang ni dekat Malaysia pun ya makin meningkat, tapi tak tahu kenapa makin dilonggarkan sikit berbanding yang sebelum ni. Jadi tak apalah, kita kita cerita nanti. Yang penting malam ni pukul 10 ada Capris nak announce something. Saya tak sure apa dia nak beritahu. Jadi kita terus ke next slide. Tak jadi. Tak jadi eh? Oh. Tak jadi, report polis. Oh, yelah. Goyang. Tak elok juga dia macam tu kan. Tak apalah, kita teruskan kita punya mission kita untuk itu tak apa, itu biarkan. Kita just ambil tahu je lah. Tapi jangan terlalu mendalam sangat ambil tahu. Okay. Lepas bahagian terangkan, dah settle, kita pergi kepada T yang ketiga. T yang ketiga adalah berkaitan tawaran. Apa solution, apa tawaran yang kita boleh bagi kat diorang supaya diorang boleh atasi masalah yang diorang hadapi. Okay. Tawaran, okay. Tawaran mestilah eksklusif dan berbaloi. Maksudnya apa yang diorang dapat tu, mestilah kita bagi benda yang berbaloi. Dengan ni. Boleh juga gunakan ayat sempena. Sempena penyiasat tadi saya beritahu, sempena PKP, sempena bulan kemerdekaan, sempena hari raya haji, sempena hari raya saya semua kan. Anda boleh gunakan ayat-ayat ni untuk ajak orang, contoh saya sempena, tadi saya tunjuk sempena bulan sempena hari raya saya, contoh saya nak sponsor 10 tiket untuk belajar trading. Tu boleh. Kalau boleh elakkan untuk sekarang ni kita guna ayat free, sebab free ni adalah satu benda yang menjadikan produk itu tak ada value. Dia macam orang-orang macam ambil indah tak indah. Benda tu. Offer produk anda serta kelebihan manfaat yang mereka akan dapat. Nanti saya akan cerita apa kelebihan-kelebihan. Banyak orang tahu, korang yang dah join. Kita dah join webinar Ustaz, live trade daripada Chef, celik trading daripada Ustaz. Kat situ banyak manfaat kelebihan yang diorang boleh dapat untuk diorang belajar. Ini tadi jangan letakkan free. Kena free menjatuhkan nilai produk. Nanti saya dah cerita. Okay, selain daripada free, apa ayat yang kita boleh gunakan? Guna ayat sponsor. Guna ayat kami takung. Jangan tambahan. Ha? Okay, Put. Tambahan, Put. Apa? Okay, itu ayat percuma tu. Kalau nak letak percuma, boleh. Tapi dengan syarat
ada ayat kat depan dia. Contohnya, kita bagi tahu kita sponsor anda untuk ke kelas dan anda boleh access secara percuma. Ataupun kita letak value kat depan. Okay, harga e-book ni berharga RM300. Jadi saya nak bagikan secara percuma. Ah, boleh, 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 boleh. Kita kena buat benda tu jadi value and then kita bagi percuma. Betul. Okay, tambahan lah tu. Okay, terima kasih Syamil. Ah, Syamil adalah partner saya. Dia memang daripada dulu memang buat kerja IB ni dari awal memang ada dengan saya. Jadi terima kasih Syamil sebab ni tambahan perkongsian daripada dia. Nanti kelas closing nanti nanti korang akan kenal lah siapa Syamil. Berikan jaminan jika anda join webinar ni, anda akan lebih faham dan trading. Jangan bagi jaminan yang overclaim. Overclaim tak boleh. Yang tadi dia beritahu overclaim. Saya jamin lepas trade, lepas belajar, profit 100%. Itu jangan. Jangan kita tebuk. Yang ni lebih santai dia. Macam mana? Okay, saya next lah. Okay. Ini ayat ayat tawaran yang kita boleh guna pakai untuk tarik orang masuk dalam webinar yang Ustaz Faris Amir adakan setiap hari Selasa dengan hari Selasa dengan hari Jumaat. Dan webinar ni sangat-sangat membantu untuk orang IB yang apa nama tu susah nak close orang secara berbayar. Ni Ustaz dia dah letak komitmen dia untuk adakan kelas secara percuma 2 kali seminggu. Maksudnya hari Selasa anda korang boleh hantar orang masuk kelas, hari Jumaat pun korang boleh hantar orang masuk kelas secara percuma je. Tapi kita tukar ayat sikit percuma ni kepada ayat sponsor apa yang cerita dia. Saya ambil ada spin sikit eh. Contoh dia jangan risau sebenarnya PKP ni kami nak sponsor 30 slot untuk anda yang serius nak belajar trading dengan teknik yang lebih jelas dalam webinar ni. Banyak yang akan dikongsikan. Antaranya ayat-ayat ni korang ambil sebab ini topik-topik yang Ustaz akan bincangkan dekat dalam dalam webinar. Dan benda ni sangat bernilai lah kalau orang-orang yang baru dia tengok kan. Okay, khas untuk ada yang zero, anda akan belajar asas-asas penting dalam trading. Yang kedua, persediaan dalam menghadapi market 5 trillion turnover sehari. Ustaz akan sharekan macam mana persediaan anda. Kenal pasti behavior market dan trading. Macam mana kita nak kenal pasti hal itu market. Area yang tepat dalam mengenal pasti kawasan support dan resistance yang strong. Maksudnya dalam kelas nanti Ustaz akan beritahu okay, mana kawasan support dengan mana kawasan resistance. Level-level rahsia Fibonacci retracement untuk entry di pucuk. Ini pun antara indikator-indikator yang bagus lah untuk kita gunakan. Fibonacci retracement. Cara untuk ambil gaji dalam USD setiap 4 jam. Ustaz akan ajar. Benda percuma dengan apa yang diorang dapat ni, memang bagi saya lah benda ni sangat value. Berbanding dengan saya dulu belajar untuk dapatkan macam ni kelas mahal saya bayar. Malah cerita lah. Tapi yalah, kadang-kadang benda yang sama je tapi dia punya penawaran je. Ni kelas sampai puluh-puluh ribu. Yang ni Ustaz bagi free je. Rugi lah siapa yang tak join. Yang ketujuh, cara untuk kawal emosi dalam trading. Ini pun Ustaz akan sharekan. Macam mana cara untuk kita kawal emosi kita dalam trading. Ini penting. Emosi dalam trading ni penting. Kebanyakan orang gagal dan berkali-kali ganda gagal sebabkan dia revenge. Dia trade, dia loss, lepas tu dia depo balik, lepas tu dia letak loss besar. Tak ada besar, loss balik. Itu tak boleh. Lepas tu yang ke-8, Ustaz akan sharekan table money management dan trading untuk survive sampai bila-bila. Maksudnya kita punya loss kita yang kita Ustaz akan beritahu. Ustaz akan sharekan lah, okay, supaya kita tak enter sekali lepas tu habis duit. Selalu kadang orang-orang baru ni dia macam tu lah. Dia mungkin dia tak tahu macam mana nak letak lot apa semua kan. Jadi benda-benda macam ni Ustaz ajar secara percuma sahaja. Yang penting korang kat dalam ni, IB dalam ni, tolong convince
orang-orang yang luar sana tu untuk attend ke kelas kelas ustaz. Saya rasa Jumaat dan satu lagi. Okay, tawaran yang kedua. Saya nak hadiahkan contoh tawaran ni. Tawaran yang kedua ni kita boleh gunakan untuk contoh kita nak tarik orang masuk sesi live trade bersama chef. Apa yang bagusnya dalam sesi chef ni? Entry bersama-sama dengan barisan trader, entry bersama dengan chef, Ustaz Amir, Ustaz Kocheng, Tuan Azizi, Tuan Q, Tuan ni semua trader-trader yang bagi saya dia memang trader dan dia willing untuk support orang yang baru ni untuk belajar. Produk kita memang dah lengkap lah. Kita ada trader, kita ada IB, kita ada macam kita ada leader yang sanggup turun padang. Setup dan mapping juga turut diajar ketika sesi live trade. Maksudnya dalam masa dekat live trade tu chef akan ajar sekali. Bukan dia ajar okey anda buy sekarang tu buy. Padahal dia pun tak tahu apa yang dia buy kan. Ni chef dia ajar sekali macam mana untuk dia buat setup dengan mapping dalam sesi live trade tu. Macam mana dia entry market tu. Anda boleh ambil ni antara tawaran-tawaran dia. Dan benda ni selalunya orang yang nak join sesi live trade ni orang yang dah belajar trading. Orang yang dah mungkin lebih pada setahun lah. Mungkin yalah, dia dah belajar, dia dah tahu basic apa semua. Dia nak cari ni je. Dia nak join live trade saja. Ni kau boleh tawarkan kat orang. Okey. Dah habis T yang ketiga. Kita pergi, ni bukan T kelima, ni T keempat. T keempat adalah tindakan. Kita dah bagi tahu solution tadi, betul tak? Solution kat diorang. Solution tu apa yang kita tawarkan kat diorang. Jadi, apa tindakan yang kita nak daripada diorang. Jadi, ini adalah tindakan, ini adalah okey. Tindakan juga dipanggil sebagai call to action. Dalam Inggeris. Menggunakan prospek, menggesa prospek bertindak balas. Segera, cepat bertindak atau menggalakkan penjualan terus. Maksudnya kita nak close orang terus supaya orang join kita. Matlamat CTA buatkan prospek rasa perlu bertindak dengan segera supaya tidak terlepas, tidak ketinggalan untuk mendapatkan sesuatu yang berbaloi daripada kita. Dapat kat sini? Macam mana, ada yang terlepas, ada yang tak faham ke? Kita tolong. Dapat. Yang lain? Okey, saya connect selangah. Dengan mensasarkan prospek bermula dari headline, dengan kepercayaan tindakan, jadi kita buat headline dia. Lepas tu ada kita punya T1, T2, T3, T3 tu kan. Anda akan dapat orang yang betul-betul untuk mengambil tindakan dengan segera. Orang yang baca headline dah sampai habis adalah orang yang prospek yang betul-betul lah dia akan minat dengan anda punya produk, apa yang anda tawarkan. CTA terbaik bermula dengan pembaca bertindak mengikut arahan. Apa yang anda mahu prospek anda lakukan seterusnya selepas baca iklan anda. Maksudnya apa yang kita nak prospek buat selepas baca kita punya posting. Hasilkan CTA dengan ayat yang mudah faham dan terus straight to the point. Okey. Ni saya bagi contoh-contoh. Keyword-keyword untuk tindakan. Keyword yang pertama kita boleh ambil bertindak sekarang. Contoh ayat bertindak sekarang. Apa tunggu lagi? Bertindak sekarang dengan klik link di bawah untuk anda dapatkan bonus e-video teknik trading yang berharga RM299. Tapi apa tunggu lagi? Bertindak sekarang dengan klik link di bawah untuk dapatkan slot. Slot ke webinar trading yang saya sponsor ke ataupun yang berharga RM299 secara percuma. Itu keyword-keywordnya anda ambil . Contoh yang kedua, untuk tindakan, klik untuk tahu lebih lanjut. Klik di bawah sekarang untuk tahu lebih lanjut tentang info dan feedback student-student yang dah join webinar trading. Maksudnya, dia akan klik lah. Maksudnya, kat bawah tu klik tu, dia akan klik link anda, link kolam anda. Dia akan masuk dalam kolam anda. Apa-apa posting yang anda buat, wajib letak link Telegram. Kalau tak letak, memang rugi lah.
Dah dapat lah yang ni. Semua dah take note lah untuk yang bahagian ni. Tolong. Dah. Dapat. Ha? Dapat lah. Okay, kita ke next slide. Contoh yang ketiga. Keyword dia jangan tunggu lagi. Jangan tunggu lagi. Klik link di bawah untuk register ke webinar trading sekarang. Sebab slot sangat terhad. Ha. Anda boleh gunakan keyword ni, jangan tunggu lagi. Yang keempat, jangan terlepas. Jangan terlepas peluang ini sebab peluang ini hanya datang sekali sahaja. Anda boleh register webinar ini dengan klik link di bawah. Okey, dapat eh? Minta yang dalam ni tulis dulu apa semua. Lepas dah tulis siapa yang dah siap, tolong unmute, cakap dah ke settle ke. Dah. Dah? Okay, next. Alright, saya next lah. Okay. Dah lepas tindakan, ni adalah link Telegram. Kolab anda. Macam mana anda nak dapatkan link Telegram ni? Ni nanti untuk bagian Telegram, kita ada kelas untuk bagian Telegram. Tapi ni saya just bagi tahu. Okay, untuk anda dapatkan link Telegram ni, anda boleh create channel anda sendiri. Lepas tu ikut step ni. Klik kat gambar contoh lah, anda punya nama Excellent Trader. Anda klik kat anda punya apa nama tu, nama company anda, nama branding anda. Lepas tu dekat bila anda klik je step ni, kat bahagian tu anda akan terus nampak kat sini link yang anda boleh copy. Jadi anda copy saja link anda. Yang ni simple lah kan. Jadi saya kena start lah. Okay, jalan. Jalan. Setiap posting anda, macam saya cakap tadi, setiap posting anda wajib letak link Telegram. Lepas tu nak letak link Telegram, letak 3 layer. Jangan letak 1 layer. Kadang-kadang 1 layer orang tak pasang. Letak 3 layer. 3 lapis. Jadi orang, dia terus nampak lah, senang nak trigger. Kalau 1 layer ni kadang orang, dia ada yang trigger, ada yang tak terlepas pandang. Letak 3 layer ni lagi senang. Okay, ni simple lah. Jadi saya kena start lah. Okay. Daripada ayat-ayat yang kita buat tadi daripada T1. Okay, kita ambil lah. Daripada T1 ni kan. T1, T2, T3, T4. Ini T4 bukan T5 tau. T4. Link Telegram. Contoh, okay. Ini saya akan ayat-ayat yang tu. Ini adalah ayat combination, ayat penyambung, ayat yang lengkap untuk kita buat iklan. Okay. Contoh lah kita ambil daripada tajuk. Sepanjang Raya Haji ni, saya nak sponsor 30 orang ke webinar trading dari Persing hingga Advance. Sedih bila lihat ada yang tiada pendapatan untuk sara keluarga. Terpaksa ikat perut untuk beli makanan. Ada juga yang diberhentikan kerja dan dihalau dari rumah sewa. Ni saya ambil ayat-ayat yang tadi tu lah. Korang boleh ambil, korang boleh adjust ataupun korang boleh copy sebiji pun tak ada masalah. Lepas tu bagi tawaran, saya berbesar hati nak ajak anda yang serius nak pelajari ilmu trading. Banyak yang akan dikongsikan. Ni kita bagi tahu terus apa yang kita kongsikan kat dalam webinar tu. Lepas tu tindakan dia, bawah sekali tindakan. Jangan tunggu lagi, klik link di bawah untuk register ke webinar trading sekarang. Sebab slot sangat terhad. Bagi bawah sekali, letak link Telegram anda. Okey, faham? Faham. Faham. Alright. Faham. Okey. Lepas tu ini adalah bahagian media, gambar dan video yang kita providekan untuk anda untuk memudahkan kerja anda untuk buat marketing. Tak pun kalau anda rajin, anda boleh buat sendiri poster-poster ataupun video-video untuk support kita orang juga ataupun support IBIB yang lain.
Kita start dengan gambar video webinar trading percuma. Kita dah ada dah gambar-gambar dia yang dah buat contoh ini. Korang boleh ambil. Put file. Ini untuk korang letakkan korang punya iklan. Put take file lo. Apa? Kita sambung bab ni. Take free ke? Rehat 3 minit sekejap. Ah, korang nak rehat? Okey, kita rehat dulu ya. Ah, take file lo. Kita masuk balik dalam pukul 10.40. Boleh. Okay, boleh dulu. Ah, korang nak pergi toilet apa semua, pergi dulu, pergi dulu. Ah, give up kopi dulu. Ah, kita sambung. Bang, boleh tanya ke? Ah, boleh. Tanya saya Angel. Ada apa soalan? Soalan tanya kat ruang komen. Okay. Putera, take file dulu. Macam mana? Ada soalan tanya kat ruang komen? So setakat ni semua okay lah? Jelas lah? So dia tanya mana nak dapat video content. Ah. Saya nak content bos. Biar saya cakap. Okey. Start masuk. Kita tengok video-video yang kita guna pakai dalam 2 tahun lepas. 2 tahun bukan 2 tahun lepas punya video. Dalam tempoh 2 tahun tu dia dikumpulkan dan boleh tuan-tuan nanti ambil benda tu jadi sebagai content. Jangan risau. Tenang saja. Masuk dalam ni kira nak tekan minyak ah. Semua dah sedia dah. Semua ada dah. Satu kita tunjuk dan semua benda tu dah ada siap dah. Tapi yang janganlah tak tengok tak ni sebab apa kita nak ajak satu-satu ni supaya apa? Supaya kita nampak dan kita tahu. Takat nak cari 100 orang, 200 orang sebulan tu, orang panggil tekit jari lah. Faham tak? Kan? Kita buat kerja IB ni bukan nak 5 klien sebulan tak. Kita nak buat kerja IB ni, kita nak daftar. Contoh macam saya sekarang ni, saya punya target, jadi IB ni saya nak daftar 50% dalam Malaysia. So macam mana nak reach? Macam tuan punya target tak, macam mana aku nak daftar 100 orang sebulan? So nak dapat 100 orang sebulan tu, itu dia punya ayat-ayat dia tadi tu. Ayat-ayat tadi tu nanti kita combine bagi elok-elok. Dia tak anok. Anok. Kami elok. Apa pi? Nazira? Siapa beli beras ni, Ustaz? Alright, alhamdulillah. Tak tentu anak ini, inilah cabaran kita sebagai IB. Okay. Semua dah ready dah? Lu dengar? Baik, jelas. Mulai. Sambung. Alright. Kita teruskan dengan kita punya slide ni. Okey, ini adalah poster-poster yang kita dah sediakan. Ada juga IB yang tahu macam mana nak design, dia pun ada sumbangan dari segi poster. Saya pun ada staff yang tolong macam mana nak hasilkan poster apa semua. Okey, ni tadi contoh dia poster-poster yang korang boleh ambil. Korang ambil je poster-poster ni, memang kita dah bagi dah sediakan untuk korang untuk mudahkan korang punya posting. Tak perlu korang nak design apa semua, tak perlu.
Yang mana tahu design bolehlah kita share kita punya ni, kita punya video ataupun gambar kan, supaya lagi buatkan orang tertarik. Okay, ini antara contoh-contoh dia. Webinar trading, join webinar trading percuma. Ini kelas-kelas webinar yang Ustaz jalankan. Kita boleh ambil benda-benda ni. Okay. Ini video dia. Korang boleh tengok video ni. Dah tengok? Korang dah tengok belum video ni? Kita ada contoh video dia. Ini antara video-video yang anda boleh guna. Okay, ini salah satu lagi satu video. Dia tapi adalah input dia kat dalam ni. Okey, itu untuk video webinar. Pada masa sama kita juga boleh promo untuk orang join live trade secara percuma. Live trade percuma yang korang tahu setiap hari Rabu. Jadi conduct oleh kita punya trader kita, chef. Nah, ni antara gambar-gambar yang time chef buat live trade. Ni anda boleh promote dalam ya. Kat dalam anda punya Facebook personal ke, dalam anda punya Facebook page ke. Okey. Ni pun antara poster-poster dia yang korang boleh ambil. Ni kita dah sediakan dah dekat anda. Yang mana yang tak tahu mana nak, macam mana nak edit apa semua, anda boleh ambil je benda-benda ni dan letak kat poster-poster anda. Tapi yang mana yang tahu design apa semua, bolehlah kita share nama tu poster-poster yang mungkin anda kat dalam ni lebih kreatif, tahu macam mana nak buat orang tertarik dengan posting anda. Tak apa, kita boleh share dalam ni sama-sama. Kita sebagai satu community ni, kita saling bantu each other. InsyaAllah. Okay. Ni pun antara yang chef punya poster live trade daripada chef. Kita boleh ambil. Ni orang buat ni. Ni daripada grup kita juga yang buat benda ni. Okay, ni untuk video tu, untuk live trade. Nanti kita akan tambah lagi lah video-video yang korang boleh jadikan sebagai bahan untuk korang buat marketing. Okey. Tu yang gambar tadi tu, gambar berkaitan produk yang percuma. Yang ini adalah produk Celik Trading yang mana Hello? Ha. Weh, apa dia tu nanti yang video tak chef dan ni kita video yang chef, kita dah tak pakai apa? Chef lah, nanti kita pakai Intraders punya video. Nanti kita akan gunakan daripada trainer-trainer yang ada sekarang ni, daripada geng Intraders. Yang Intraders memang dia punya signal pun, dia punya ni memang padu lah kalau korang follow. Jadi
untuk live training tu kita buat sedikit pembaharuan kat situ. Kita akan highlight siapa yang mengajar, siapa yang bantu ustaz dalam live training ni. Okey, yang ketiga adalah produk yang berbayar. RM99 sahaja. Ini bagi saya ni kelas ni kelas yang mampu milik lah untuk orang daripada bayar. Saya kan untuk orang lain lah, tapi ada yang charge sampai beribu-ribu, RM2,000, RM3,000. Ini RM99 ni adalah commitment fee untuk orang. Kalau contoh kita letak free sahaja pun susah juga, diorang takkan bagi commitment. Macam kelas ni kita letak RM100 sebab kita nak buat selama 5 hari. Kelas yang ni kita orang buat ni pun selama 5 hari pun kos yang kita, saya dan partner saya, kita orang buat benda ni, Syamil, Syazwan, kita orang buat benda ni selama 2 minggu lebih untuk hasilkan slide untuk korang. Untuk korang just ambil dan adjust saja. Adjust apa, ambil copy sebiji-sebiji pun tak ada masalah. Okey, ini antara contoh-contoh video-video untuk kelas 3 hari Cilik Trading. Ini poster-poster dia. Korang boleh ambil poster-poster ni, tak ada masalah. Ambil saja. Nanti korang promote lah dekat dalam korang punya Telegram ke, kalau korang punya Facebook ke, boleh juga dalam ni. Untuk korang datang kelas Cilik Trading 3 hari. Ni poster-poster dia. Boleh ambil. Ni video. Dan kita akan keluarkan lagi video-video yang berkaitan Cilik Trading. Trading, siapa yang nak daftar boleh daftar sekarang. Anda boleh ambil video-video ni. Nanti kita akan hasilkan lagi video-video untuk anda jadikan sebagai bahan iklan anda. Benda ni senang. Kalau anda yang tak tahu macam mana nak edit video, macam mana nak edit gambar, tak apa, kita akan sediakan. Yang mana yang tahu macam mana nak edit video, macam mana nak edit gambar, bolehlah kita sama-sama share apa yang kita ada, apa yang kita boleh kongsikan dekat kita punya komuniti ni. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapatkan tiga produk kita yang korang boleh ambil. Ni antara contoh-contoh, dan kita ada lagi poster-poster, video-video yang kita orang akan hasilkan, yang kita orang dah hasilkan untuk korang ambil je, untuk jadikan ni untuk bahan iklan korang. Okey. Itu poster-poster yang berkaitan webinar tadi kita dah cerita, berkaitan webinar, berkaitan live trade dengan Cilik Trading. Sekarang ni selain daripada kita post, buat posting macam tu, ada lagi ini antara posting-posting yang mana kita boleh bagi hadiah free e-book ataupun e-video dekat diorang. Contohnya macam ni. Contohnya macam ni. Dah pakai e-video tu ni secara cuma saja kan. Kita akan bagi kat diorang, tapi untuk korang buat macam ni, wajib diorang kena register dulu dengan korang.
register dengan korang punya akaun SCM dulu, baru kau akan bagi. Jadi kita tak boleh bagi macam tu je. At least lah, benda percuma ni dengan syarat dia kena register dengan link IP korang lah. Dia lagi bagus kita bagi value dekat orang, lagi orang trust kat kita. Ini antara value-value kan, orang boleh ambil kan, itu cuma. Nanti kita orang akan keluarkan juga benda-benda ni supaya orang lain, orang yang anda promote tu boleh masuk dia terus ke dalam produk-produk yang percuma ni. Ibu-ibu dengan video yang memang kita dah buat khas dalam komuniti Tim Ustaz lah. Okey. Dah habis tadi bagian-bagian ni. Ni dah settle lah. Nanti kita akan bagi kat korang jugalah. Contoh korang nak bagi benda yang percuma dekat korang punya klien. Ini antara benda-benda yang percuma yang korang boleh bagi dekat orang. Tapi jangan bagi sekali semua. Bagi macam ni ada 3-in-1, ini ada satu kan. Bagi satu-satu tak ada masalah. Diorang at least dapat satu pun dah kira macam value lah bagi diorang. Yang penting sekali register. Sebelum bagi register tu. Betul? Register ICM tu. Diorang nak dapatkan e-book ni dengan syarat nanti kita akan belajar macam mana untuk diorang. Depa tak deposit pun tak apa. Register lah. Betul? Yang penting korang dah lock siap-siap lah benda ni bawah korang. Dah lock korang. Kalau siapa yang tengok teknik breakout strategi saya tu, dia tengok video tu, dia mesti nak belajar dengan saya lebih. Dia mesti bayar punya RM99. Betul? Dia lagi bagus permulaan. Kita kalau kita nak buat marketing, kalau kita bagi value tu dekat orang dan orang rasa kita punya apa yang kita bagi tu bermanfaat untuk orang, lagi senang untuk kita close dia untuk kelas yang seterusnya, contoh kelas daily trading dan sebagainya. Teknik breakout strategi tu padu. Yang tu kalau bagi dekat orang memang boleh closing dia. Betul. Tapi dengan syarat register tu. Benda ni kita akan sediakan dekat korang. Korang tak perlu risau, tak perlu buat e-book sendiri, tak perlu buat video sendiri. Tapi kalau korang rajin, bolehlah share kita orang juga supaya kita pun boleh kongsi bersama dekat orang luar. Ya. Okay, ini antara ibu-ibu dia dengan video dia. Okay, selain daripada benda-benda tadi, benda-benda cuma, okay, kita pun ada juga feedback-feedback, testimoni dan result. Okay, yang ni feedback-feedback ni korang boleh post dekat dalam posting biasa saja. Untuk iklan dia tak boleh. Kalau ayat yang macam contoh anda screenshot bulat-bulat daripada Telegram, daripada WhatsApp apa semua kan. Dia tak boleh lah. Jadi anda boleh ambil benda ni untuk post dekat dalam anda punya page sahaja. Dia tak buka iklan lah. Dia anda punya Facebook personal ataupun anda punya Facebook page. Anda boleh ambil screenshot dalam grup RTC support daripada klien-klien anda. Anda ambil, anda boleh post kat dalam ni lah. Kat dalam anda punya medium iklan. Iklan tak boleh kalau nak buat macam ni. Maksudnya anda post kat dalam anda punya personal page ataupun anda punya page Facebook. Yang ni anda boleh ambil sebagai testimoni yang anda boleh letak. Okey. Yang ni anda boleh jadikan iklan. Contoh. Thank you.
korang boleh ambil. Benda ni sebab dia dalam bentuk video kan. Yang penting dia jangan anda screenshot conversation apa semua untuk buat iklan. Tu tak boleh untuk buat iklan. Semua sama tak macam testimoni daripada screenshot apa nama tu, feedback daripada orang, daripada ni orang yang dah join. Yang ni testimoni dari segi tunjuk muka lah, maksudnya orang cakap sendiri berkaitan dengan kelas yang join. Saya mula kulit bersama satu people, dan terus saya tu adalah Ustaz Syed dalam grup ni. Ustaz Syed Anissa dari Syed dan Maksimil kepada hampir 1,000 orang member register di sini. Bila Ustaz offer nak ajar ini, Ustaz ni secara free, memang terus join lah. Kita belajar trading dengan Ustaz Syamil, memang best, memang sangat best. Saya daripada tak tahu main trading, boleh tahu main trading. Teknik-teknik dia ni semua kita panggil proof, prover. Memang terbukti besar. Sebab apa terbukti besar? Kalau tuan-tuan, perempuan tengok dalam grup ni, boleh kata setiap hari mesti profit. Sebab Ustaz siapkan semua SOP apa yang kita kena sekali, step by step, untuk kita sendiri analisa tentang kekal dengan tepat macam mana pergerakan market pada hari itu dan mungkin pada hari minggu itu. Dengan Ustaz Syamil memang best. Memang best. Hai, ini macam ni, sebelah ni pun boleh yang ambil. Dia ada dua benda yang sama, tapi kita tengok ni macam kembar Supreme Suhaimi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seolah-olah tak boleh belanja saja. Sampai dah saya support Tuan Syamil, support dan juga Tuan Syamil. Ilmu yang Ustaz bagi memang, ini korang boleh ambil. Contoh nanti kita akan bagi sekali benda-benda ini semua, jadi korang boleh ambil dan berikan baik dengan korang. Assalamualaikum, saya Hafiz. Saya Amal. Ini adalah Hafiz Kira Amal. Saya Jarak IP, bagi saya IP yang sukses. Hari ini saya nak cerita pengalaman saya dalam bidang trading. Dalam trading ini, boleh kata baru dulu. Pada waktu itu saya join satu grup ni, dari mana Edwin akan berkata. Saya masa tu saya follow je. Saya pun tak tahu apa yang saya buat. Nampak dia ada teknik-teknik saya belajar. Teknik macam tak berapa menjadi lah. Tidak pernah konsisten profit. Pada satu ketika tu, saya dah hampir give up. Lepas tu bila saya dalam, saya stop sekejap. Sampailah saya sambung balik untuk trading, untuk continue trading dalam masa tempoh PKP. Sampailah saya kenal dengan sifu saya, Ustaz Fahim. Ustaz Fahim ni ajar saya teknik yang simple. Ustaz telah guide dan bantu saya dalam menganalisa market dengan betul. Yang terbaru, Ustaz telah anjurkan kelas 5 days course. Ustaz Faisal ini diajar selama 5 hari dalam tu, dalam Telegram. Selama 5 hari dia ajar dari basic sampai advance. Sepanjang 5 hari tu dengan yuran RM50. Lepas daripada habis kelas ni nanti, Ustaz Fahim akan guide pula dalam RTC support. So dalam tim RTC ni banyak bantu saya lah, dari segi satu, dari segi support, dari segi signal, dari segi ilmu belajar dengan Ustaz. Anda yang di luar sana yang mencari kelas untuk belajar daripada A sampai Z. Jadi saya amat sarankan kepada anda semua untuk join kelas 5 days course bersama Ustaz Fahim Syamil. 5 day course tu kita boleh tukar kepada kelas. Ni kelas 5 day course ni adalah kelas sebelum ni. Sebelum adanya 3 hari cilik trading ni, Ustaz jalankan kelas 5 day course selama 5 hari. Tapi benda ni ustaz dah apa nama tu, buat satu lagi produk yang mungkin lebih bagus daripada yang sebelum ni.
Siapa yang nanti anda boleh ambil, tapi anda boleh cut kat sini kan. Boleh. Okey. Tadi tu gambar-gambar testimoni, feedback-feedback daripada orang. Okey, ni adalah feedback-feedback daripada artis, influencer. Yang mungkin orang lebih mudah percaya, lebih cepat percaya sebab dia terpengaruh daripada influencer-influencer ni. Ini antaranya Badul Batia dah pernah belajar Ustaz. Trip pada malam ni, dan kalau orang baru tu hasil dia macam ni lah, $7. Relevan lah kan. Kita pun baru belajar. So siapa nak join tu, cuba lah di musim PKP ni. Sebab malam ni dia ajak free dia. Yes, dia ajak pun free, tak kena charge apa. So memang berbala lah. Tengok nama-nama. Ni account real. Oh, baru dulu kat hati lah. Ha, ni. Saya dah tanya apa. Dia nampak apa video habis dah apa. Clear tak korang buat ni video ni? Clear sekat-sekat. Tak buat apa sebenarnya ni. Dalam video yang saya kongsi dalam video training, apa yang saya buat di video ini adalah tentang training banyak juga kalau kita belajar. Jadi, Bak, sekarang ni masih dalam tempoh pembelajaran lagi lah. Saya masih dalam tempoh pembelajaran dan masih baru lagi dalam bidang itu. Banyak lagi yang saya ini testimoni daripada kita punya pemain bola yang ramai orang kenal. Siapa minat bola dia kenal lah, Badul Batia siapa. Okay, selain daripada ini kita ada juga Nabil. Kita belajar trading dengan grup RTC dan ICM Capital. Ini apa yang dah join. Dah join webinar ustaz apa semua, kita ada juga satu grup khas mana kita mengumpulkan semua trader-trader dalam satu grup. Ini grup yang Datuk Jamil Bahrum yang tubuhkan. Maksudnya kat sini ada memang ramai lah yang masuk. Jadi ini antara contoh-contoh dengan grup RTC dan ICM Capital. Jom kita belajar trading, buat duit guys, buat duit. Itulah guys, terbaik. Assalamualaikum orang yang nak belajar trading. Ini dia support group RTC Group. Okey, RTC Group dan juga trade bersama ICM Capital. Baik guys, kalau ada peminat dari Tanabi boleh follow trading bersama Ari dan juga TJ bersama ICM Capital. Dan juga ada grup signal bernama RTC. Saya pada Latif kepada you all yang berminat dalam trading, berada grup signal tau. Signal tu nama dia RTC. Jangan lupa untuk membuat. Korang berminat tak nak buat trading? Ini Fizu Omar. Ini antara artis yang korang boleh ambil. Korang nak ambil buat satu video, compilation boleh. Ataupun korang nak cut-cut. Ikut, tuan-tuan. Korang nak post, ambil sahaja pun boleh. Suhaib sahaja pun boleh. Ini antara compilation-compilation dia lah. Bersama ICM Group. Dia bagusnya influencer-influencer ni, dia lebih mudah untuk kita bagi orang percaya sebab influencer dah suggestkan. Hai, assalamualaikum. Ni Gaza pun ada. Ni siapa tu? Suami Yana Syamsuddin, siapa nama dia? Adik tadi kami lah, sini kita tengok video dia. Rihanna buat apa? Tengok orang pun tak mahu. Biru memang tengok ni. Kalau merah tak mahu cakap dengan orang lah. Duk biru. Baru lagi. Bila naik jana kan. Boleh juga anda pakaikan. Ni di Fatal tadi. Okey. Ini tadi tu antara posting-posting feedback, result. Lepas tu posting-posting yang berkaitan yang ada relate dengan influencer-influencer anda boleh ambil. Ini semua. Pada masa sama, anda juga boleh selangkan dengan ayat-ayat motivation, gambar-gambar motivation dalam anda punya page. Supaya page anda tu tak nampak macam menjual sangat. Dia macam kita ada, mungkin hari ni kita post pasal kita sharing pasal info ilmu trading. Lepas tu esok tak pun petang tu kita buat bagi motivation pula dekat orang. Ini antara ayat-ayat motivation lah. Ustaz sendiri pun ada quote-quote yang ustaz letak dalam poster ni. Contoh kerja keras sebagai dari ikhtiar kemudian bertawakal akan hasil pada akhirnya. Ni ayat-ayat ni, quote-quote ni anda boleh ambil juga
Nanti kita akan bagi ke anda, kita dah sediakan untuk anda ambil dan korang boleh selang-selikan dengan korang punya postingan dekat dalam Facebook personal ataupun Facebook page. Ni ustaz punya kod-kod anda boleh ambil gambar ustaz. Selain daripada gambar ustaz, ni antara kod-kod luar daripada trading walk. One day you will thank yourself for learning to trade. Ni antara kod-kod motivation yang korang boleh ni ambil. Ni video-video ni. Either to work hard for it or you don't work hard for it. Well, me and my brother, we work hard for our stuff. It don't come easy. In life, you have to work. Either you have to be the shark of the ocean or the fish of the ocean. And right now, we have to be the shark. Take over everything. Strength, no weakness. Power, the muscle. Have to have that mindset so you can come in here and dominate. When you see it, oh. Yeah. No. Don't put yourself down. Want to keep yourself, up, pumped, and ready for any challenge that comes. Memang dahsyat lah kata-kata dia. Walaupun dia budak yang kecil, tapi dia punya semangat tu, dia punya vision tu mengalahkan orang-orang yang besar. Itu contoh saya kan. Okay. Selain daripada berkaitan dengan motivation, okay, apa yang anda boleh post kat dalam anda punya tu, anda boleh sharing berkaitan trading juga, anda boleh post kat dalam anda punya Facebook personal ataupun Facebook page. Okay, ini antara yang ustaz dah sediakan tanda. Bercakap tentang MC ni adalah satu sharing benda yang wajib akan dihadapi oleh setiap trader. Sepanjang 8 tahun pengalaman saya dalam trading, so saya boleh kongsikan tips macam mana nak stay untuk, ataupun nak hindari nak untuk kita tidak jadi MC. Antaranya apa yang saya discover ataupun apa yang saya lihat, menjadi MC, maksud MC adalah margin call, maksudnya rugi, maksudnya burn account. Jadi MC ni bukan disebabkan teknik tak betul, bukan disebabkan teknik yang kita belajar tu tak betul, bukan. MC ni ada disebabkan kehendak, keinginan. Okey, macam mana keinginan tadi? Macam contohnya hari ni, dia nak untung besar tapi modal dia kecil. Alright, dia nak untung tu banyak tapi modal. Macam contoh masa kita datang, kalau kita contoh tadi, kita datang dari laut tadi, kita datang naik kapal tapi nak cepat sampai. Naik sampan yang macam tu, tapi nak sampai dalam sampan tu, nampak tu sampan tu, tapi nak potong speedboat. So mana boleh, alright? So, jadi apabila gunakan modal yang sesuai dalam trading, insyaAllah, dan kehendak yang betul. Maksudnya kehendak yang baik. InsyaAllah boleh menghindari daripada MC tadi. Okey. Kita telah berkongsi Ustaz berkaitan macam mana nak hilang MC. Lepas tu, ni pun korang boleh share kat dalam grup ni. Korang punya Facebook. Ustaz ada pernah masuk bernama dan diinterview oleh DJ tu. Itu pasal dijumparkan Malaysia minggu sudah. Keluar dalam Cosmo. Betul ya, 21 juta forex dah kena tipu. Keluar lagi, semua scam yang terlibat dengan forex ni, dia keluar ni disebabkan apa? Disebabkan kurangnya ilmu ataupun meletakkan kepercayaan kepada orang lain. Hari ni tuan-tuan, kalau orang dia boleh janjikan dengan kita, boleh bagi pulangan 20%, 30%. Saya petik tuan-tuan kata-kata daripada Azizi Ali. Tuan Aziz Ali dia bagi tahu apa? Dia kata sekiranya pelaburan itu menjanjikan 20% ataupun 30% ke atas dalam tempoh setahun, maka itu adalah scam. Apa maksud scam ni? Scam ni adalah penipuan wang. Kenapa boleh berlaku penipuan wang? Disebabkan apa? Walaupun kita tahu benda tu tak logik. Contohnya hari ni letak 100 boleh dapat 500. Logik tak? Tak. Tak logik. Letak 500 boleh dapat 5,000. Logik tak? Tak. Tak logik. Tapi kenapa percaya? Sebab nak cepat kaya. Jadi ingat kata-kata saya. Ingat benda ni. Tak ada benda yang mudah dalam dunia ni. Melainkan dengan datangnya ilmu. Benda tadi boleh jadi mudah apabila datangnya ilmu. Hari ni macam mana kau boleh jadi DJ? Sebab adanya ilmu bercakap. Betul tak? Dan mudahlah untuk kita bercakap. Tapi kalau kita suruh orang tu tak pernah buat apa-apa, tiba-tiba suruh dia buat kerja tu, dia tak boleh lah nak buat. Betul tak? Jadi
yang scam tadi, yang terlibat tadi adalah depa bagi duit dekat orang. Dan orang dagangkan. Lepas tu orang tu rugi. Apabila orang tu rugi, depa-depa ni tadi kata scam lah. Padahal benda tu depa yang rugi. Hard trader tu rugi. Betul tak? Sebab apa? Sebab trader tadi tu, bila kita bagi duit kat dia, ni duit orang. Dia ni makan komisen. Betul tak? Setiap kali entry dia dapat komisen. So bila dia ni, dia kira komisen dia, dia nak entry banyak lah. So dia meletakkan reward di depan, risk di belakang. Itu menyebabkan kerugian. Jadi bila klien-klien ataupun orang-orang yang bagi duit kepada orang ni, tengok-tengok akan rugi, apa yang mereka akan kata? Scam lah. Padahal kejahilan itu datang daripada siapa? Bila kita belajar, kita start buat. Bila kita start buat, kita start mengajar. Bila kita start mengajar, kita jangan kurang ajar. Oh, jadi okay, trading ni. Okay, dia kata-kata ustaz lah. Kita boleh ambil untuk posting kita. Banyak-banyak yang ustaz share sebenarnya. Korang just ambil saja, post kat korang punya Facebook page, Facebook personal. Boleh ambil benda ni. Okay, selain daripada daripada ustaz punya explanation berkaitan trading, anda korang juga boleh buat satu macam ni lah. Macam ni. Hello? Siapa-siapa tu? Yang tak off lagi. Kan nak cakap dah, dia nak tanya something. Tak ada. Okay, saya teruskan eh. Okay. Anda juga boleh buat posting di mana anda ajar orang macam mana untuk macam mana untuk anda, macam mana untuk diorang trade. Lepas tu ni pun tunjukkan disiplin pattern pun anda boleh share kepada orang. Lagi banyak value yang anda kongsi kepada orang, lagi cepat untuk diorang percaya kepada orang. Ni antara ustaz-ustaz punya video. Ustaz dia beritahu pasal apa perbezaan trade currency dengan trade oil. Lepas tu rugi dan trading ada ustaz beritahu. Ada banyak-banyak video-video ustaz yang korang boleh ambil. Tak pun video-video daripada siapa-siapa yang bercerita mengenai trading, anda boleh ambil dan sharekan kepada orang. Sharing analisa market pun anda boleh ambil. Contoh, okay, ini adalah perkongsian daripada ustaz. Ustaz ada buat analisa sikit dalam Facebook page. Ini daripada Tuan Mamat kita sendiri. Dia pun ada share dekat dalam dunia page macam mana nak interbuy, macam mana nak intersell. Ini sharing ni pun penting juga. Anda just share. Lagi banyak anda share, jangan kedekut. Bagi saya jangan kedekut ilmu. Kita lagi banyak kita share dengan orang, lagi banyak orang akan join kita sebab dia percaya kita. Ini daripada ustaz dia share mengenai macam mana nak entry. Dia pakai jejak ustaz just pakai telefon dia, lepas tu dia ustaz bagi tahu okey macam ni nak buy ni nak sell. Ada juga rakan kita bagi dia perantau traders, dia juga ada sharekan macam mana untuk analisa market. Maksudnya daripada teknik-teknik yang dia dah belajar, dia share ke orang balik. Okay, apa yang terjadi dekat market seterusnya, akan naik ke turun ke, dia share, just share je lah benda tu. Okay, daripada apa yang kita belajar tadi, ini adalah jenis-jenis posting yang tadi tu kita belajar. Yang pertama yang kita tahu, sharing info trading strategi adalah soft sell, jual more sharing value. Sharing analisa market pun sama, kita more to sharing value. Hadiahkan e-book pun sama, kita bagi kita soft sell, maksudnya kita bagi value ke orang dengan motivasi pun sama. Dan untuk asal pula kita ada testimoni, gambar-gambar video trading, live trade. Asal ni maksudnya kita buat posting untuk terus tarik orang masuk dalam produk kita. Soft sell ni kita just bagi value dekat orang dulu. Kita just nak create orang punya trust dulu. So kita bagi value dekat orang dulu. Hard sell ni kita terus bagi tahu, okay, ni produk kita ada, tolong join sekarang.
Dan produk yang hasil kita ni pun tak terlalu hard sangat. Sebab produk yang Ustaz bagi sekarang ni percuma untuk diorang join. Jadi jadi benda tu tak ada masalah. Just diorang kena register je. Korang kena, kena fikir macam mana nak, nak tarik orang untuk register sahaja dan join webinar Ustaz tu secara percuma. Untuk kelas, untuk celik trading, sampai dah masuk celik trading, sampai dah masuk live trade, Ustaz dengan tenaga-tenaga pekerja lain akan akan bantu bantu korang untuk close korang punya klien-klien ni masuk ke dalam dalam celik trading. Dan korang dah tahu kan, okay, untuk celik trading untuk satu klien tu berapa korang dapat, apa korang dapat, apa semua kan. Itu pada masa sama dia Ustaz dengan lain-lain dah tolong korang dah closing korang punya klien. Paling penting korang bawa ramai-ramai masuk dalam kelas percuma ni dulu. Okay. Ni korang tulis lah benda-benda ni. Benda ni penting ni. Sebagai reference korang. Contoh hari ni apa benda korang nak post. Tak tahu apa benda nak post, tengok ayah ni. Bagi ibu ke, buat bagi motivasi ke orang. Boleh eh? So, kalau semua dah tulis, buka speaker, hantar dah ataupun cakap dah ke. Jadi saya tak rasa cakap sorang-sorang. Sudah. 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 Terbaik betul lah. Eh? Sudah. Yang lain, yang lain? Sudah, sudah. Sudah, sudah. Alright, alright, alright. Okay, dah lepas, dah lepas anda buat posting-posting tu. Ini adalah bahagian mana untuk kita dapatkan positif komen. Macam mana kita nak dapatkan positif komen dekat posting kita? Kan kita buat satu posting, kita ada ayat, kita ada gambar ataupun video. Lepas tu ada setengah orang dia suka baca komen. Dia suka baca komen. Bila dia baca komen dan komen tu positif, lagi tingkatkan orang punya keyakinan untuk untuk join kita punya, kita punya produk. Macam mana kita nak dapatkan positif komen ni? Jadi saya saya harap kat sini semua terlibat sama. Saya dan lain-lain kita buat satu kempen. Okay, sebelum saya beritahu, okay, apa tujuan positif komen ni? Positif komen ni dia dapat tingkatkan sehingga 30-50% lagi keyakinan dan kepercayaan orang terhadap posting yang anda hasilkan. Lepas dia dah tengok anda punya ayat, dia dah tengok anda punya video ataupun gambar, lepas tu nanti dia akan tengok kat komen. Kalau komen anda negatif, jadi senang dia, dia nak ni. Tapi bila komen anda banyak positif, maksudnya dia, dia bagi tahu pasal kelas bagus apa semua kan. Kat sini akan tingkatkan lagi kepercayaan orang untuk join. Okey. Sekarang saya saya tunjukkan macam mana nak dapatkan posting positif komen, dapatkan positif komen untuk setiap posting yang anda hasilkan. Macam mana cara dia? Adalah jom kita adakan satu kempen di mana kita hashtag kita support kita dalam komuniti kita. Kita support kita untuk dapatkan positive comment untuk setiap posting yang kita post di FB FB ataupun personal personal page sendiri. Macam mana kita nak dapatkan positive comment ni? Okey, contoh ayat yang boleh anda gunakan untuk dapatkan positive comment dalam grup Telegram komuniti kita. Apa ayat-ayat yang anda boleh ambil dan anda boleh post kat dalam grup-grup komuniti kita. Kita ada, kita ada banyak grup-grup daripada VIP, ada grup artis in the making, ada macam-macam. Nanti saya beritahu antara list-list grup. Nanti korang ni take note lah nama-nama grup ni. Okey, apa yang sekarang ni kita bagi dulu kat korang, apa ayat-ayat yang korang boleh gunakan terhadap komisi komen. Okey. Okay, ini antara ayat-ayat dia yang ada, yang dah ada orang post kat dalam grup-grup ATC in the making. Siapa tu?
Dah. Okay. Dia sedap tu. Okey, kita kat dalam ni, korang boleh ambil take note benda-benda ni, ayat-ayat ni untuk kita dapatkan positive comment daripada kita punya community sendiri. Contoh, ayat yang anda boleh letak, salam kawan-kawan, mohon sedekahkan sedikit komen di post saya ni. Semoga murah rezeki semua. Amin. Lepas tu ni ayat-ayat ni, ni korang tulis, nanti korang bolehlah post kat dalam grup-grup untuk dapatkan komen-komen yang positif. Mohon bagi sedikit komen pasal Celik Trading Gang. Terima kasih untuk komen dan like. Sangat-sangat membantu. Semoga Allah balas kebaikan anda semua. Ayat-ayat ni lah. Anda ambil. Nanti anda ulas sendiri untuk dapatkan bantuan daripada kita punya community untuk support anda punya posting. Dapat ya? Semua dapat ya? Semua dah tulis kan? Benda ni penting sebab komen-komen yang positif pun akan efek yang besar untuk anda punya ni. Dah semua dah tulis lah? Okay dah. Dah siap dah. Okay. Assalamualaikum. Minta jasa baik rakan-rakan. Tolong like, share dengan komen dekat dalam saya posting. Tu boleh je yang ambil benda-benda tu. Anda post kat dalam, jangan lupa letak link posting ya. Anda sendiri. Link posting anda supaya orang lebih cepat untuk bertindak dekat anda punya posting. Anda, di mana orang boleh klik terus ni, masuk ke dalam posting anda, bayang komen tu, dan terus komen. Tak ada nak kena buka satu-satu, buka Facebook lah, lepas tu nak cari lagi grup apa semua kan. Ni anda terus bagi je, link terus. Ayat minta tolong, lepas tu bawah bagi link. Okay, ni antara dekat dalam grup ICM VIP Partner, ni dalam grup RTC in the making. Ni dalam grup partner-partner yang dah hantar lebih daripada 20 orang. Jadi kita akan invite dalam satu grup. Grup ni khas untuk orang yang dah memang betul-betul bagi komitmen dalam IB ni lah. Boleh juga post dalam tu. Okay. Dah, saya zoom up sikit. Macam nak play ni. Okay. Perkara paling penting kita bagi time ni. Okay. Okay. Perkara paling penting yang anda wajib buat untuk dapatkan banyak posting komen di setiap posting. Perkara dia adalah diri anda dulu, kita dulu perlulah support komen dekat page rakan-rakan yang lain. Maksudnya kita kena support dulu yang lain. Baru posisi komen tu akan datang kat kita. Kalau contoh kita minta orang support. Maksudnya kita kena support each other. Bila kita support dia orang akan lebih appreciate siapa yang support dia punya komen. Dan berkemungkinan besar dia akan support pula orang yang komen. Jadi saya harap kat dalam ni semua ambil take part dalam benda ni, support each other. Bila orang ada minta tolong komen, kita komen. Bila contoh kita ni posting pun insyaAllah ada orang komen. Kalau kita keep on support orang. Okay. Apa positive komen yang kita boleh bagi dekat, kita boleh letak dekat dalam posting-posting kawan-kawan kita ni. Okay. Saya bagi contoh juga. Contoh positive komen yang anda boleh ambil dan olah saja agar kita terus konsisten support komen di setiap posting. Anda boleh positive komen ni anda boleh copy paste je banyak kali. Yang penting ada komen-komen yang positif kat dalam kita punya posting. Okey, ini antara positive posting dia. Terbaik sekarang ni, konsisten dari sebelum ni. Thank you lah Ustaz Farid Syamil. Terbaik kelas ini jadi mantap, memang berpuas hati dengan guidance yang mantap. Ini membantu saya. Terima kasih atas segala usaha abang dan kakak supaya saya sangat menghargai. Ini ayat-ayat ni korang boleh ambil nanti bila contoh ada kawan-kawan kita, ada rakan-rakan kita yang perlukan positif-positif komen, anda boleh ambil ayat-ayat ni dan
paste je dekat dalam dia, dia orang punya ni. Boleh eh? Boleh. Boleh, boleh, boleh. Boleh. Ha, ni lagi ayat ya, dia. Terbaik, sebelum ni saya tengok chat pun pening. Bila dah masuk kelas sebelum ni 5-day course, tengok kita buat kelas yang terbaru ni, kelas webinar, baru clear dan dah dapat duit pun lah. Contoh, tepuk dia ada, tanya selera, pandang pada sudut positif, insyaAllah ada jalannya dari zero to hero. Saya sudah, anda bila lagi. Ni antara positif-positif komen yang kita boleh bantulah rakan-rakan kita. Anda pun mesti seronok kalau contoh positif-positif anda tu penuh dengan positif-positif komen. Jadi senang untuk anda tarik lagi ramai untuk join. Okey. Ini anda boleh ambil. Ini adalah grup-grup yang anda boleh post dekat dalam kita punya community. Yang pertama yang ICM VIP partner. Ini adalah grup yang mana ustaz kumpulkan orang-orang yang betul-betul dah bagi komitmen dekat dalam IB ni. Lepas tu admin RTC in the making, anda boleh masukkan dekat situ, posting-posting tu, road to admin RTC pun anda boleh masukkan, briefing IB in the making pun anda boleh masukkan, masterclass marketing yang kita buat sekarang ni pun anda boleh minta bantuan daripada diorang untuk diorang support anda, komen apa semua kan. Atau mana-mana grup di bawah bimbingan Ustaz Fahri Syamil, di bawah grup Ustaz Fahri Syamil. Anda boleh minta bantuan daripada kita orang. Kita support each other. Yang penting kalau contoh anda tiba-tiba anda post tak ada orang tak ada orang komen. Maksudnya anda tak support lah tu. Anda tak support orang sebab tu anda pun tak ada orang komen. Jadi apa yang kita boleh buat? Bila orang post, kita dah ramai komen, kita support dia. Bila bila kita post, orang lain support. Jadi kita seronok macam tu. Jadi lain dia, hashtag kita support kita. Kita kena support kita punya community. Okay, khas untuk orang yang dalam ni, yang tadi saya cerita daripada atas, kami juga dah sediakan, mungkin esok kita akan bagi, kami sediakan 5 channel Telegram untuk anda dapatkan bahan-bahan iklan, bahan-bahan posting. Maksudnya channel yang pertama, channel kita akan bagi bahan-bahan video ataupun gambar berkaitan webinar sahaja. Kita akan masukkan ke dalam tu. Jadi anda boleh ambil posting-posting yang dalam Telegram tu. Lepas tu yang second, gambar dan video berkaitan live trade. Live trade pun kita akan bagi juga dekat anda. Gambar dan video dekat dalam satu channel. Satu lagi cilik trading. Gambar dan video, bahan-bahan tu semua kita akan bagi dekat dalam satu Telegram tu. Anda just boleh ambil benda tu. Mungkin ada penambahan-penambahan dekat dalam channel tu, kita akan ambil dekat dalam channel tu. Penambahan dari segi gambar atau video. Lepas tu influencer apa semua, channel copywriting pun kita akan bagi dekat anda. Group support kita akan support anda lah. Contohnya anda masih blur lagi ke, tak tahu macam mana nak buat, kita akan support anda sampailah anda berjaya. Yang penting dia kena konsisten je lah. Kena konsisten, kena rajin bertanya, kena rajin cari leader-leader yang ada. Cari saya ke, cari Syamil, cari Syazwan, Hafizuddin ada, Ammar pun ada. Okey. Untuk topik kita hari ini, apa yang kita belajar tadi, ni saya buat rumusan lah, saya review balik apa yang kita belajar. First kali kita dah cerita pasal produk terlarang, ayat-ayat yang sensitif, logo perkataan Facebook semua tak boleh pakai, brand-brand logo yang kita boleh pakai, posting yang negatif kita tak boleh guna, overhype, overclaim tu kita boleh kena elakkan, sikit cepat kaya semua kita boleh elakkan. Before dengan after punya result kita try elakkan lah daripada buat benda tu. Gambar mengganggu emosi, gambar orang accident dengan apa, kita try elakkan. Tajuk headline apa semua kita dah bagi tahu. Tajuk dia ada 5 jenis tajuk, emosi, problem, testimony, attention, agency. Lepas tu bagian terangkan pun kita dah bagi tahu, tawaran pun kita dah explain tadi. Yang testimony, bukan testimony, dia adalah tindakan. Yang nombor 4 tu adalah tindakan, bukan testimony. Contoh ayat yang penuh tadi pun kita dah review sikit. Link Telegram ada apa semua. Okey, ni antara jenis-jenis
posting yang korang boleh letakkan korang punya ni, live trade, trade trading, ibu, feedback, testimoni, recommended by celebrity, influencer, motivation punya quote, video apa semua. Just langsirkan lah. Satu hari kalau anda rajin, anda buatlah satu hari dua posting. Kalau anda malas, satu hari buatlah satu posting. Yang penting ada posting anda setiap hari. Ambil ni, contoh anda tak ada idea nak buat apa pasal feedback. Anda bagi ibu. Kalau anda tak ada idea nak bagi apa ibu kan. Anda promote pula cili trading. Macam tu lah anda selesai. Okay. Memandangkan kelas kita, kita buat selama 5 hari. 5 hari ni. Kita akan bagi homework dekat anda. Saya akan bagi homework dekat anda yang mana anda perlu hasilkan 3 posting. Yang tadi anda belajar tu, anda kena hasilkan 3 posting yang berbeza. Ayat-ayat posting yang berbeza. Dan ayat-ayat posting ni anda boleh submit dekat saya hari ni tak pun esok. Dan siapa posting-posting yang bagus, posting-posting yang trigger saya, macam biasa saya akan bagi duit raya dekat anda. InsyaAllah. Hantar personal dekat Putra tu, Putra. Hantar personal. Dan mungkin yang ayat-ayat posting yang bagus kita akan share dekat dalam Telegram inilah, Telegram untuk bahan copywriting. Jadi saya harap kat dalam ni semua terlibat sama. Bagi komitmen anda untuk buat homework. 3 posting ni ayat tau, ayat iklan daripada atas, daripada headline, daripada tajuk, pergi ke apa nama tu, terangkan pergi kepada solution pergi ke tindakan dengan copywriting yang panjang penuh lah. Maksudnya anda bagi kat saya tiga posting yang berbeza. Daripada 3 posting ni mungkin siapa yang paling cepat, siapa yang bagi ayat yang memang sangat cantik, sangat teratur, sangat apa nama tu, terkesan dengan orang yang baca dia, itu saya akan ambil sebagai pemenang untuk inilah bagi hadiah bukan dia, bagi duit raya lah untuk anda. Saya saja untuk kita share dekat anda. Okey. Benda ni nanti saya akan bagi saya punya LIS Telegram. Jadi anda boleh hasilkan copywriting. Nanti boleh submit kat saya malam ni, tak pun esok. Sebelum kita start kelas kita next pada hari Jumaat, sebab saya ada bagi gap ke anda supaya anda boleh hasilkan posting dan dah bagi nampak dulu apa nama tu, macam mana nak buat posting yang bagus. Barulah saya akan masuk ke bahagian macam mana kita nak run Facebook personal kita. Apa senjata dia supaya Facebook personal kita ni boleh run dekat 1,000 group. Terus, itu kita akan cerita dekat dalam kelas marketing hari yang ketiga. Dan macam mana yang untuk anda buat Facebook ads. Itu juga kita akan beritahu, ni pada hari Jumaat ni lah, kita akan beritahu dua tu lah. Macam mana untuk anda buat Facebook personal, buat iklan untuk Facebook personal. Yang kedua, macam mana untuk anda buat iklan menggunakan Facebook berbayar, atau Facebook ads lah. Faham? Faham, clear. Okay. Ada apa-apa pertanyaan, ada apa-apa soalan? Rasanya untuk posting, untuk slide yang ni, setakat ini saja yang saya boleh kongsikan dekat anda. Jika ada sebarang Putra, tengok komen, banyak persoalan tu dekat komen. Tak apa, sama-sama kita boleh jawab. Copywriting di dalam video atau asing dari video? Kalau boleh copywriting saja. Dah try go through satu-satu komen eh. Hari Jumaat. Hari Jumaat kelas jam 8:45. Jenis-jenis headline. Dia dah banyak habis tapi mana-mana komen, ada pertanyaan? Esok tak ada kelas. So ada kelas ke? Esok adalah sesi di mana anda buat apa yang kita belajar hari ni. Ya. Maksudnya anda kena hasilkan, kita hanya fokus hari ni dan esok kita akan fokus pada posting. Hari ni saya ajar anda, esok anda kena buat praktikal, anda kena hasilkan minimum 3 posting yang berbeza, 3 ayat posting yang berbeza. Lagi banyak anda buat lagi bagus. Sebab apa saya buat 3 posting yang berbeza? Sebab nanti dia akan
Inilah saya akan beritahu lah macam mana kita nak buat Facebook Ads pula. Tiga posting ni dia sangat penting untuk kita buat Facebook Ads. Tak pun Facebook personal. Jadi okay. Ada apa-apa soalan? Untuk bagian posting dulu. Saya tahu anda semua tak sabar dalam marketing. Tapi ini paling penting sekali. Anda kena tahu dulu flow-flow macam mana nak buat posting. Betul. Anda tahu dulu apa jenis-jenis posting yang kita boleh. Video dan gambar boleh ambil dekat mana. Video dan gambar nanti kita akan sediakan grup Telegram. Grup Telegram tu kat situ kita akan sediakan bahan-bahan marketing. Telegram untuk bahan-bahan marketing. Webinar kita asingkan. Untuk live trade kita asingkan satu Telegram. Untuk cili trading kita akan asingkan satu Telegram. Putra. Yes? Put. Yes? Ada orang tanya nak submit kat kau tu, submit kat kau tu copywriting saja ke sekali dengan gambar? Copywriting saja kan? Copywriting saja. Gambar tak perlu. Ambil copywriting saja, hantar kat saya. Okey, saya tukar tiga ayat copywriting. Tiga ayat copywriting saja. Tiga ayat copywriting yang berbeza. Okey. So besok pun kelas macam biasa pukul 8:45. Okey, saya masuk. Dah biasa Putra, tak ada apa-apa eh. Kalau yang faham, kalau faham tolong reply faham. Faham Putra, faham. Okay, faham. Faham, jelas. Ya, abang, kakak semua kena dengar apa Putra ni cakap. Faham. Dia baru dalam bidang ni. Dia dah faham. Harap yang kongsian hari ni sangat membantulah untuk anda, untuk korang semua lah. Memang kita orang saya dengan Cik Muhammad, dengan Syamil, kita orang memang 2 minggu lebih, 3 minggu lebih fikirkan macam mana nak bagi slide yang betul-betul diorang boleh terus buat. Tak ada yang kita bagi ayat-ayat yang tak ada kena-mengena dengan trading. Semua ada benda kaitan dengan trading. Tak ada yang kita cerita pasal wedding ke, pasal macam mana nak promote baju, tak ada. Kita memang fokus on apa yang kita buat sekarang ni, trading. Okay, Putra. Okay, sebelum kita nak tutup ni, kita nak bagi Ustaz cakap dulu. Tutup ke apa? Besok ada hari apa? Hari lagi? Hari Jumaat kita kelas lagi. 8:45. Alright. Okay. Dah habis lah, Putra habis dah? Dah. Kelas buat pukul 9 boleh tak? 8:45 clash dengan solat lah apalah. Boleh. Dia pukul 8:45 tu just kita invite lah siapa yang masuk, tapi kita akan start pukul 9 ke atas lah. Terima kasih. Boleh bang. Okey, baik. Alhamdulillah. So terima kasih banyak Putra, Syamil dengan Syazwan. So hari ni kita dah dapat. So besok ni adalah tugasan kita untuk kita hasilkan 3 copywriting yang berbeza. Jadi esok ni semua pakat buat, semua send dekat Putra lah. Alright. So jadi hari ni sehebat mana pun yang Putra share ni, banyak mana input ni, dia tak akan jadi sekiranya kita tak buat. Jadi besok ni hasilkan 3 copywriting ni dan kita jumpa pada hari Jumaat. Hari Jumaat ni yang lebih jelas lagi adalah untuk macam mana kita nak boostkan kepada 1,000 group di FB. Menggunakan Facebook personal. Yang tu kita cerita asing. Lepas tu pula kita nak cerita pula macam mana nak buat FB ads pula. Dengan kos yang paling rendah dan dia fee jauh lah. Alright. So dengan produk-produk yang ada ni, itulah yang kita nak fokuskan untuk apa? Untuk reach kepada lebih ramai orang mendapat panduan dalam bidang trading ni. Alright, so terima kasih kepada masa anda semua. So semua sangat committed. Terima kasih sampai saat ini pun masih ada dekat sini. Jadi insya-Allah lah kita letak sama-sama hati kita, kita tawakal kepada Allah, kita buat bagi jadi. Terlanjur hidup mati sudah terpasti, terlanjur jadi IB. Make sure bagi jadi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Putra, Syamil, Syazwan. Terima kasih semua yang lain. Salam Ustaz. Salam. Okay, terima kasih semua yang meluangkan masa malam ni. InsyaAllah kita jumpa hari Jumaat ni. Assalamualaikum. Thank you Putra. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih. Okay.